Halo Om Joko. Halo, La. Anu kita karena link YouTube-nya udah jadi, kita mulai aja dengan jumlah yang ini, kemudian peserta lain nanti diarahkan ke YouTube gitu. Boleh-boleh Om. Mas Eko ya. udah join Om. Mas Eko ini sedang berusaha masuk. Uh, ini belum, belum bisa, bagaimana kalau diawali dulu dengan Mbak Aspin dan Mas Arief? Nanti Mas Eko ditaruh nomor tiga. Oh yaudah. Boleh, boleh, boleh. Okay, okay, okay. ya, udah boleh-boleh-boleh. Oke, oke, oke ya. Monggo, oke. Okay, tak mulai sekarang aja ya, Om. Oke okay, ya. Assalamualaikum, selamat malam, teman-teman. Suara saya terdengar jelas kan di device teman-teman? Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk Mbak Asvin dan Mas Arif yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani kita pada malam hari ini. Mbak Asvin, apakah suara saya terdengar? Jelas kok. Oke, okay. Mas Arif, aman mas? Oke, okay. uh, kita mulai saja teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman tahu, malam hari ini kita akan diskusi bedah buku buku terbarunya Mas Eko yang berjudul Zaman Otoriter, Corona, Oligarki, dan Orang Miskin. Jadi ya, teman-teman bisa lihat kan kita bareng-bareng bisa lihat bahwa Pandemi ini semakin lama malah semakin parah. Bukannya semakin membaik, tapi angkanya setiap hari penyebarannya makin masif. Bahkan di bulan Januari 2021, penyebarannya sudah lebih dari 800 ribu kasus, teman-teman. Enggak -teman. hanya itu. Dulu pernah juga ada pemeringkatan dari Deep Knowledge Group yang mengatakan bahwa Indonesia ini peringkat 97 dari 100 negara teraman dari COVID-19. Indonesia hanya unggul di atas Laos dan Bahama. Hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia ini tergolong buruk ya, teman-teman. Alih-alih memprioritaskan kesehatan, pemerintah sekarang itu malah lebih fokus ke sektor perekonomian. Bisa kita lihat juga sejak awal adanya corona masuk ke Indonesia pun pemerintah malah membuka uh, malah memberikan insentif untuk influencer biar bisa narik banyak wisatawan, teman-teman. Dan ironisnya lagi, pandemi Covid-19 ini malah dijadikan momentum untuk meloloskan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Seperti teman-teman tahu, kemarin sempat disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Tidak berhenti di situ, bahkan jaminan atas keadilan dan kebebasan menyatakan pendapat pun juga semakin terancam. Represivitas terjadi di mana-mana dan bahkan sempat juga tersebar surat telegram Kapolri yang mengatakan uh, arahan untuk melakukan patroli siber dan menindak para penyebar berita bohong untuk uji uh, Cipta kerja. Itu jadi banyak banget represivitas di mana-mana. Bahkan di Jogja juga ada dapur umum yang tujuannya untuk membantu masyarakat sipil terdampak tapi malah didatengin intel, didatengin polisi bukannya didukung. Ya jadi banyak banget represivitas di mana-mana nah untuk menutupi buruknya negara dalam penanganan pandemi COVID masyarakat itu malah dijadikan satu-satunya uh, apa ya dijadikan kambing hitam kayak yang salah tuh kita doang nih karena melanggar protokol kesehatan padahal kan ada juga nih kelompok-kelompok uh, yang orang-orang yang nggak bisa yang nggak punya privilege untuk uh, apa ya istilahnya mungkin kerja di rumah, WFH, seperti itu. Ada banyak pekerja sektor informal yang mau nggak mau mereka tetap harus berhadapan dengan COVID-19 di luar sana gitu, teman-teman. Jadi orang kelas bawah itu hanya memiliki dua pilihan, antara terserang COVID, ya kalau nggak terserang kelaparan. Padahal jauh sebelum COVID juga orang-orang ini juga udah kelaparan gitu loh. Jadi pandemi ini kita bisa melihat lebih jelas lagi bahwa kebijakan memang nggak berpihak ke orang-orang kelas bawah gitu teman-teman. Nah, maka nah, dari itu, malam ini Social Movement Institute ingin membahas masalah-masalah tersebut dengan mengadakan diskusi bedah buku terbaru Mas Eko Prasetyo yang dari judulnya aja udah provokatif nih. Zaman otoriter, corona, oligarki, dan orang miskin. Teman-teman kalau udah baca bisa bisa lihat bahwa isinya lebih provokatif lagi daripada judulnya. Nah, jadi tujuan diskusi ini kita mau bahas sebenarnya uh, Kayak gitu, sekarang tuh zamannya lagi seperti apa, zaman otoriter tuh seperti apa dan uh, membahas ketiadaan negara dalam kesejahteraan rakyatnya. Uh, mungkin sambil uh, Mas Eko udah gabung belum ya? Oke, okay, sepertinya belum. Mungkin kita langsung saja ke Mbak Asvin. Halo Mbak Asvin. Oh udah ada Mas Eko ya. Berarti mungkin Mas Eko dulu. Halo Mas Eko. Halo, eh ya sorry Aku gak kesulitan terima so Iya gak apa-apa mas sorry, sorry, sorry. Ya mas mungkin ini kita langsung aja ya mas Iya uh, Mas Eko bisa nih menceritakan Apa sih yang melatar belakangi penulisan buku ini Dan kenapa mas Eko dari dulu tertarik banget Untuk menulis soal orang miskin Jadi mas Eko kan dulu juga pernah nulis Tentang orang miskin dilarang sekolah Dilarang sakit dan lain-lain Itu apa sih mas latar belakangnya silakan mas Eko. Ya, Allah Terima kasih, uh, makasih mbak Aswin, mas Arief. yang uh, apa Mas Tadi masuknya kesulitan sekali. Allah, aku bisa share sebentar ya sekalian. Uh, aduh nggak bisa share juga aku. Kita perlu dibantu sama uh, iya, mas Nanti aku, aku harus jadi dosnya dulu ya untuk share, share isi buku gitu. Oh iya mas. Secara umum gini deh, apa namanya buku ini sebenarnya merupakan buku yang ingin membahas tiga hal. Pertama tentang pandemi, bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan respon negara dalam mengambil kebijakan pandemi. Yang kedua adalah eh, oligarki yang memang menjadi satu apa, lapisan sosial yang selama ini menjadi kritikan banyak kalangan karena penguasaan ekonomi dan penguasaan atas keputusan politik. Eh, yang ketiga adalah orang miskin yang Sejak 10 tahun yang lalu saya rasa, saya nulis buku Orang Miskin di dalam Sekolah yang akses orang miskin atas kebutuhan-kebutuhan utamanya eh, makin sulit, gitu. Karena negara memotong subsidi, negara eh, tidak memberikan subsidi sepenuhnya pada dunia pendidikan, gitu misalnya. Pada buku saya Orang Miskin di Dalam Sekolah dulu, gitu. Begitu juga Orang Miskin di dalam Sakit. Eh, nasib orang miskin semakin hari semakin terpojok, terutama ketika eh, akses atas tanah juga semakin hari semakin terbatas, gitu. Dalam buku zaman otoriter itu yang saya kupas gitu. Jadi ada tiga tema yang utama pertama tentang uh, corona uh, o -o -o oligarki, dan orang miskin gitu. Saya rasa, uh, saya rasa itu. Uh, sebelum nanti kita jelasin lebih jauh gitu. Uh, Oke, okay, Mas Eko. Uh, mungkin bisa dielaborasikan lebih lanjut lagi uh, kenapa sih Mas Eko bisa menci mencirikan hari ini sebagai rezim otoriter zaman otoriter? Memangnya hal-hal apa saja sih yang menjadi uh, faktor-faktornya? Dan kenapa orang miskin itu menjadi pihak yang paling terdampak? Oke, okay, saya akan um, presentasikan satu uh, apa topik ini dengan cepat ringkas gitu sehingga uh, saya sebenarnya ingin banyak mendapat masukan dari Mbak Aswin maupun Mas Arief karena beberapa buku ini datanya mengambil dari laporan YLBHI dan tulisan-tulisan uh, Mas Arief di uh, Kompas gitu. Saya akan mulai dengan apa yang saya masarkan ini gitu. uh, saya akan mulai dari sini. Sebenarnya bicara apa saja buku ini? Uh, buku ini bicara tentang Corona sebagai Pandemi yang tidak mudah ditangani, apalagi eh, kepala keputusan-keputusan politik itu tidak sejalan dengan sains, gitu. lebih banyak mengikuti kebutuhan-kebutuhan untuk pertahankan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Ini misalnya diilustrasi dengan kata simbol dan simbol gas dan rem, gitu. Pemerintah selalu mengilustrasikan eh, pandemi itu dengan ekonomi adalah gas dan rem. Kapan kita ngegas dan kapan kita ngerem, gitu. Selama ini kita terlalu ngegas tanpa rem, dan sekarang ini kita mau tancap rem tapi gasnya sudah terlalu kencang atau gitu, pertumbuhan ekonominya gitu. Dan uh, ini situasi yang dihadapi di uh, pandemi gitu. Yang kedua saya merasa ada bangkitnya kekuatan yang saya sebut di bab awal itu sebagai bangkitnya New Orba gitu. <tuh> itu adalah salah satu uh, tatanan or, politik orde baru yang sebenarnya dulu dikutuk oleh angkatan-angkatan saya tahun 90-an dan kemudian menjadi kritik besar pada masa-masa itu yang sekarang nampaknya masih dipertahankan gitu pertama adalah meluasnya praktek kekerasan dan kedua kebebasan menyatakan pendapat gitu. Ya. Juga mudahnya isu sara itu muncul dan partai politik yang makin sangat personal bahkan orientasi ekonomi yang sangat eksploitatif gitu. Status darurat ini menjadi salah satu bagian dari eh, apa namanya ciri dari politik New Orba gitu. Artinya pemasukan kebebasan itu luar biasa terjadi dan situasi ini sangat dirasakan di banyak kalangan ada banyak data yang saya kutip di buku itu yang saya kutip dari laporan akhir tahun YLBI maupun laporan akhir tahun Walhi gitu. Dan ketika berkuasa oligarki dengan meluasnya praktek kapitalisme kroni, kita bisa lihat nyaris menteri kita, anggota parlemen kita dipadati oleh para pengusaha. Dan tentu dengan apa namanya dengan lingkungan kekuasaan seperti itu, maka keputusan-keputusan politik itu tentu keputusan-keputusan politik yang lebih memberikan keamanan investasi ketimbang hak bagi kaum kerja. Saat buku ini sedang saya tulis dan saya akhiri itu apa namanya RU Omnibus Law sedang dibahas gitu. Jadi belum menjadi undang-undang waktu itu, tapi saya sudah cemaskan itu menjadi undang-undang yang akan berakibat pada hak kaum kerja. Dan itu sebabnya orang miskin yang jumlahnya meningkat makin tinggi apalagi dengan lahan pertanian yang saat menyusut. Buku ini bicara tentang top 4 hal itu gitu. Dan saya menulis buku ini karena Jisiroso pernah mengatakan bahwa salah satu fungsi penting pemerintah adalah mencegah kesenjangan yang ekstrim. Persoalan kita hari ini adalah kesenjangan yang luar biasa di Indonesia. Bukan dengan cara merampas kekayaan dari pemiliknya, tapi menjauhkan semua orang dari praktek akumulasi. Bukan dengan membangun rumah sakit untuk orang miskin, tetapi membuat warga negara tidak jatuh miskin. Inilah mandat pemerintah yang sangat penting dan itu yang menjadi apa namanya yang menjadi pokok perhatian saya dalam buku uh, zaman otoriter. Eh, mengapa saya sebut dengan zaman otoriter? Pertama ada banyak regulasi-regulasi yang kandungannya adalah pemasungan hak pembatasan kebebasan bahkan di kampus sekalipun gitu. Saya memberikan sejumlah data yang saya kutip dari beberapa temuan-temuan di kalangan masyarakat sipil tentang uh, menciutnya hak kebebasan menyatakan pendapat. Bahkan Komnas HAM kemarin mengatakan Orang makin takut untuk melakukan kritik hari-hari ini. Dan yang kedua adalah makin aktifnya pendekatan represif, teror yang terjadi di mana-mana. Teman-teman aktivis yang ditetas, bahkan penerapan undang-undang ITE terhadap mereka-mereka mereka yang dituduh menghasut, menghina tokoh tertentu, dan makin aktif eh, apa namanya penerapan-penerapan itu diterapkan pada kalangan aktivis gitu. Dan yang ketiga adalah meluasnya pendekatan security, eh, hampir nyaris urusan keamanan memanjang di semua sektor. Urusan pangan menjadi urusan Menteri Pertahanan, urusan swasembada beras juga menjadi urusan keamanan. Hampir semua itu menjadi urusan keamanan dan ini berbahaya sekali gitu. Dan itu menunjukkan bahwa semua itu didekati dengan pendekatan security gitu. Dan terakhir yang saya rasa adalah praktek pembubaran ormas tanpa melalui proses peradilan. Meskipun itu berdasarkan undang-undang keormasan, tetapi praktek ini tidak lazim dalam sebuah negara demokrasi. Inilah praktek yang sangat otoriter otoriter sekali gitu. Ini yang saya sebut dengan ciri-ciri ototarian yang hampir saya muat dalam buku itu dengan sejumlah data-datanya gitu. Nah, kenapa saya harus bicara oligarki? Karena negara memberikan dukungan yang luar biasa atas peran mereka gitu. Apalagi struktur kekuasaan dipadati oleh para pengusaha dan itu sebabnya nyaris operasi-operasi perusahaan diberikan perlindungan yang menakjubkan gitu. Misalnya RU Minerba pada saat pandemi akhirnya diputuskan Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja. Dua undang-undang itu adalah keberpihakan pada penguasa yang sangat besar sekali. Dan kapitalisme kroni merebak di situ. gitu. Dan begitu juga berbagai kebijakan-kebijakan digunakan untuk sekelintir kepentingan elit politik. Waktu saya nulis buku ini, itu Menteri Perikanan belum ketangkap. gitu. Dan saya sudah khawatir bahwa kasus praktek-praktek kuota -praktek impor itu akan menghasilkan politik patronase yang bisa bisa mendorong relasi antara politisi dan pengusaha hitam gitu. Dan yang terakhir yang saya bahas adalah BUMN yang berada dalam tekanan politik yang luar biasa. Apalagi saya sebut di situ direksinya banyak dari kalangan politisi dan ada banyak BUMN yang diberi mandat politik ketimbang mandat untuk kesejahteraan. PLN misalnya yang saya tulis di buku ini dan juga sempat dibuat film oleh Watchdog. Gitu. Nah itu yang yang membuat struktur buku ini pertama saya melihat memang kegagalan reformasi adalah akar dari persoalannya gitu. Reformasi 98 tidak mampu memutus mata rantai sistem dan aktor-aktor orde baru yang kemudian mengambil peran dan memegang kekuasaan kembali nyaris semua aktor-aktor pulih adalah alumni-alumni sekolahnya Soeharto gitu alumni-alumni orde baru. Dan pandemi menjadi peluang untuk memperkuat berbagai regulasi-regulasi yang yang berorientasi pada keamanan. Di samping pandemi, krisis ekonomi membuat pemerintah merasa bahwa penting untuk mendengarkan suara para pengusaha karena pengusaha dipandang sebagai halangan yang bisa memecahkan masalah ekonomi gitu, terutama dengan perluasan-perluasan investasi dengan uh, lahirnya undang-undang yang sangat apa, naik, rentan untuk pencemaran lingkungan. Nah, uh, model uh, buku ini sebenarnya apa namanya uh, mencoba meletakkan apa namanya meletakkan uh, bahasan pada tiga tema penting. Pertama, bagaimana saya menyebut dengan ototarian itu sebagai zaman new order baru gitu. Saya, saya mencoba mengidentifikasi struktur politik orde baru yang masih bertahan hingga hari ini, termasuk ketakutan akan kiri, eh, hoak tentang masyarakat sipil misalnya itu. Eh, dan saya ingin mempertanyakan ulang praktek politik hari ini apa persamaan dengan praktek politik di masa orde baru gitu. Itu kemudian saya sebut dengan bab tentang New Orde Baru. Eh, ini tampak dari bagaimana penanganan pandemi ini berlangsung gitu. Yang kedua adalah oligarki. Saya mencoba melihat sejumlah kasus-kasus yang sempat naik ke permukaan. Misalnya kasus yang paling terkenal adalah kasus Panama Paper gitu. Ada banyak pengusaha pejabat-pejabat yang menyimpan uang di kawasan yang bebas pajak gitu. Dan saya ingin pembaca terlibat untuk memahami persoalan fitrah muda ini dengan dengan bahasa yang paling mudah. Kalau pengusaha menjabat sebagai pejabat gitu, mana kepentingan yang paling diutamakan gitu? Kepentingan pengusaha dan pejabat itu bukan bukan kepentingan yang sama dan sejajar, itu kepentingan yang bertentangan. Satu memakmurkan rakyat, dua ingin mendapatkan laba. Nah, dalam term oligarki saya tidak mendefinisikan apa itu oligarki karena saya masukkan itu di glosari, tapi saya ingin mengajak pembaca untuk melihat ancaman kalau pejabat dengan pengusaha itu menjadi satu lapisan yang tunggal gitu atau atau berasal dari orang yang sama gitu. Dan pada orang miskin saya melihat bahwa Orang miskin itu muncul bukan karena takdir, bukan karena nasib, tapi itu tema saja dulu. Karena saya mencoba melihat bagaimana pola-pola perampasan tanah itu akan bisa membuat kemiskinan itu makin melesat, apalagi dengan regulasi-regulasi yang menindas kaum pekerja. Gitu. Itu akan menjadi salah satu manifest bagaimana kemiskinan itu akan muncul. Gitu. Saya ingin mengajak pembaca untuk memahami struktur ini dengan melontarkan sejumlah pertanyaan. Terakhir, yang ingin saya katakan dalam buku ini, saya ingin menyatakan empat hal pertama kita sekarang mengalami ancaman atas demokrasi. Struktur kekuasaan kalau terus menerus didominasi oleh pendekatan security, orientasinya pada kepentingan modal, kita membahayakan nilai-nilai demokrasi yang akan kita bangun. Apalagi kalau struktur kekuasaan itu security, maka yang ada di masyarakat adalah konfrontasi yang luar biasa. Hari ini terjadi sedemikian rupa. Konflik-konflik berbasis isu sara, konflik-konflik berbasis agama, mulai naik ke permukaan apalagi pemerintah kekuasaan juga kadang-kala -kadang menggunakan influencer menggunakan buzzer yang bukan yang bukan menyebarkan diskusi lebih rasional tetapi menciptakan mau menyuburkan pikiran-pikiran yang anti-sains dan konspirasi sekarang ini apa namanya kita berhadapan dengan dengan situasi di mana pandemi dihadapi dengan keyakinan-keyakinan yang sangat yang sangat yang sangat anti-sains dan selalu ada politik konspirasi di situ gitu dan itu menyulitkan sekali bagi penanganan pandemi. Saya rasa proses keputusan politik lama kelamaan kehilangan prinsip-prinsip etiknya, pengorbanan, komitmen pada mereka yang lemah dan tak berdaya mulai menjadi makin berkurang gitu dan itu sebabnya keputusan-keputusan itu kadang-kadang sangat irasional, nampak dari tidak terkoordinasi, wewenang yang simpang siur dan penanganan yang sangat tambal sulam. Hari ini kita menghadapi situasi itu yang saya sebut dengan ancaman atas demokrasi. Buku ini sebenarnya buku untuk teman-teman pergerakan. Saya ingin mengajak kawan-kawan pergerakan untuk bagaimana membangun perjuangan politik tengah serangan teror seperti ini. Ketakutan akan kriminalisasi, penerapan undang-undang ITE, itu membuat kaum gerakan mau tidak mau harus membuat siasat bagaimana tetap menyuarakan menyuarakan kritik mendorong kesadaran kritis tanpa harus ketakutan dengan gelombang teror yang sekarang mengancam. Yang kedua memang kita butuh ide politik alternatif. Saya tidak punya solusinya, tapi saya hanya memetakannya. Saya ingin mengatakan bahwa kita butuh ide politik alternatif untuk menjawab tiga hal. Pertanyaan tentang bagaimana persuasi politik yang lebih demokratis tanpa dihadang oleh partai-partai politik yang makin personal. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa bagaimana uh, tatanan politik itu bisa memberikan pertanggungjawaban atas basis kedaulatan rakyat. Apakah parlemen itu, parlemen selama ini, seperti yang dibayangkan atau yang dikritik oleh Tan Malaka? Gitu. Saya sebut di bab-bab awal tentang kritik Tan Malaka pada uh, kualitas parlemen. Gitu. Uh, yang ketiga, bagaimana memberikan ruang bagi kelompok miskin? Gitu. Yang selama ini hanya menjadi tidak ada pemecahan lain kecuali orang miskin itu dikasih bantuan terus-menerus yang paling parahnya bantuan itu dikorupsi lagi yang buat menteri sosial kita sebelumnya uh, ditangkap oleh KPK. Dan yang ketiga bagi saya kita perlu melibatkan sejumlah kalangan. Saya uh, apa saya merasa terkejut dengan respon buku ini. Ada banyak yang kemudian uh, apa namanya tiba-tiba menginginkan buku ini mendiskusikan buku ini berkali-kali gitu. Tapi saya ingin katakan bahwa uh, kita ingin semua pihak terlibat dalam perumusan uh, tentang tatanan politik alternatif di masa depan dan penanganan atas pandemi. Memang uh, uh, vaksinasi adalah salah satu caranya, tetapi vaksinasi tanpa diikuti oleh berbagai pendekatan-pendekatan saintis yang lain, saya rasa pandemi akan mengancam kita lebih jauh gitu. Dan uh, saya di sini mem mencoba membeberkan semua data untuk menyodorkan sejumlah pertanyaan. Buku ini uh, bukan buku agitatif, tapi buku ini mengajak. Saya ingin mengajak pembaca untuk bertanya atas fenomena politik, kualitas pemerintah dalam menangani pandemi hari-hari ini untuk bukan menilai pemerintah, untuk memastikan bagaimana partisipasi politik yang bisa kita lakukan. Itu mungkin olah. Saya sekali lagi terima kasih atas teman-teman uh, Mas Arief, Mbak Aswin yang bersedia hadir memberikan respon. Saya uh, Buku ini sudah ditulis dan silakan pembaca memberikan memberikan pandangan karena tugas saya hanya mencoba menuliskan apa yang menjadi keresahan saya selama pandemi. Terima kasih. Uh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Eko. Uh, jadi garis besarnya buku ini uh, mengupas tentang tiga hal. Yang pertama pandemi dan bagaimana respon negara terhadap pandemi itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang oligarki dan itu bagaimana hubungannya dengan kebangkitan Orde Baru. Dan kemudian yang ketiga tentang orang miskin. Karena uh, orang miskin itu semakin hari semakin terpojok nasibnya dan Bahkan, kalau teman-teman kemarin ngikutin kita tahu sendiri, omnibus law juga sudah disahkan, kemudian lahan makin sempit, dan tadi Mas Eko juga sudah menyinggung ciri-ciri otoritarianisme -ciri di hari ini, yaitu banyak regulasi-regulasi yang mengancam kebebasan, kemudian banyak represivitas, mm -hmm. uh, banyak juga pertasan-pertasan uh, yang itu ditujukan kepada aktivis-aktivis, kemudian juga ada meluasnya pendekatan security, dan lain-lain. Uh, terima kasih sekali Mas Eko Untuk teman-teman yang mau bertanya ya. Boleh langsung di apa Di kolom chat Itu nanti akan kita bahas Setelah kedua pembicara Menyampaikan paparannya Mungkin sekarang kita bisa langsung Beralih ke pembicara selanjutnya Mbak Esvin Halo Mbak Esvin Iya Halo uh, Viola Oke okay. uh, Tadi kan Mas Eko udah sempat nyinggung nih ya Mbak bahwa isi bukunya itu banyak banget uh, mengambil data dari YLBHI. Uh, mungkin Mbak Asvin bisa memaparkan sedikit sebenarnya apa saja temuan YLBHI selama pandemi ini, seperti apa politik hukumnya, dan sejauh apa sih keterkaitan COVID-19 uh, dengan demokrasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Seperti itu Mbak Asvin, silakan. Okay. Terima kasih, selamat uh, malam. Uh, selamat Mas Eko, luar biasa uh, bukunya. Dan masin, masin. terima kasih sudah mengajak saya untuk ikut dalam bedah bukunya sangat terhormat juga Mas Herlambang dan teman-teman semua. Saya bisa share screen ya. Pertama sebetulnya menurut saya ya Mas Eko tuh dengan cerdik sekali itu membuat orde baru itu menjadi sangat nyata begitu ya di dalam pemerintahan Jokowi. Dllbhi sendiri cukup obsesif dengan uh, pembedahan orde baru tahun sejak tahun 2017 di dalam laporan tahunan hak asasi manusia YLBHI kami tiba-tiba saja memunculkan bab uh, tentang kasus-kasus uh, orde baru gitu ya dan orang mungkin bertanya apa sih maksudnya bukan hanya kasus tapi juga tipologi uh, jadi kita mau menunjukkan sesungguhnya apa sih yang disebut orde baru dan saya sendiri secara pribadi cukup obsesif begitu dengan hal tersebut tapi ketika membaca bab uh, pertama yang uh, membedah struktur Orde Baru, saya langsung merasa kami gagal total gitu dan Mas Eko sangat berhasil gitu ya. Saya uh, asik banget bacanya juga berdebar-debar gitu ya. Karena Mas Eko membawa kita menelusuri struktur itu dari uh, berbagai uh, peristiwa dan itu kayak flashback film bolak-balik ke Orde Baru, uh, Pemerintahan Jokowi, Orde Baru, Pemerintahan Jokowi. Dan itu kemudian kita menyadari identik. Uh, jadi tidak hanya secara kognitif tapi juga emosi kita langsung menyadari kita sebetulnya sedang berada pada orde seperti apa. Nah, saya kemudian ingin menambah keberdebaran debaran kita bahwa kita sudah ada di orde baru itu dan dan juga memberikan makna sebetulnya kita ini sudah di dalam situasi seperti apa. Nah, kalau menurut saya kalau saya mencoba me menstematisir saja sebetulnya apa yang sudah banyak dikatakan orang pandemi itu memiliki beberapa uh, ini ya peran dia menambah parah yang sudah parah begitu ya jadi karakter pemerintahan ini yang sudah parah itu karena situasi pandemi menjadi lebih parah dari kemiskinan berkuasanya oligarki dan lain-lain tapi dia juga menunjukkan keparahan yang ada yang selama ini tersembunyi misalnya soal pendidikan gitu ya banyak orang mungkin nggak cukup beruntung untuk menyadari bahwa sesungguhnya pendidikan itu tidak hanya membodohi menghisap dan lain-lain tapi karena pandemi tiba-tiba orang yang atau orang tua yang tadinya baik-baik saja dengan pendidikan merasa kok uang saya dimintain terus tidak ada pengurangan uang kuliah atau susah sekali masuk sekolah gitu ya Oh, susah sekali menyekolahkan anak gitu yang lebih yang sekolah jadi orang tuanya gitu banyak sekali teman-teman saya marah-marah gitu ya kelas menengah yang tadinya baik-baik aja dengan sekolah atau bahkan menghamba sekolah tiba-tiba marah besar kepada sekolah gitu dan banyak kelas menengah ke atas yang lagi S2 tiba-tiba merasa harus minta pengurangan uang kuliah uh, tunggal karena uh, pandemi membuat uh, semua sumber daya uang mereka menjadi terbatas uh, perkuliahan tidak tetap muka tapi ajaibnya uang kuliah tetap. Nah, dan membuat yang parah, membuat parah yang tadinya belum parah gitu ya. Ini ini macam-macam ya orang-orang yang tadinya punya jaminan kesehatan kena COVID, tiba-tiba saja dia tidak dapat tempat, tidak dapat rumah, tidak dapat rumah, rumah sakit, tempat di rumah sakit dan lain-lain. Tapi Mas Arief nanti bisa lebih detail soal ini dari lapor COVID. Nah, Nah, betul seperti yang dikatakan di dalam buku Mas Eko bahwa ada keterlambatan penanganan gitu ya dan kita baru presiden baru menyatakan darurat kesehatan masyarakat 28 hari setelah pasien pertama terungkap dan sebetulnya itu bukan pasien pertama gitu kan Mas Arief sudah sudah menulis bahwa Februari sudah masuk Indonesia dan beliau dikecam pada waktu itu tapi kemudian ternyata penelusuran berikutnya menunjukkan itu yang betul gitu tapi kalau kita ambil data yang 3 Maret saja, 2 Maret saja itu 28 hari Sudahnya baru ada penetapan status darurat kesehatan masyarakat gitu. Eh, sedangkan BNPB sendiri sebetulnya sudah menetapkan lebih dulu yaitu 29 Februari jadi sudah sekitar sebulanan begitu ya, tapi BNPB ini kan kekuasaannya sangat terbatas. Hmm. Nah, eh, kemudian eh, sebetulnya undang-undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu memandatkan pemerintah pusat yang harus menanganinya gitu apalagi dalam konteks pandemi pan itu kan arti katanya keseluruhan ya bukan cuma endemi tapi pandemi gitu kalau keseluruhan masa daerah yang diminta tanggung jawab dan kita kemudian menyaksikan lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau seperti kucing-kucingan psbb begitu ya dan ini kemudian membuat masalah menjadi menjadi berat pastinya. Dan pemerintah pusat dengan gampang mengatakan, misalnya pertanggung jawab pemerintah daerah tidak minta kok ada karantina kesehatan, gitu ya. Padahal kalau kita lihat undang-undangnya, dia harusnya oleh pemerintah pusat. Dan banyak yang tidak sadar bahwa sebetulnya kita tidak punya panduan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita lihat pemerintah bikin ini, bikin itu, yang kita protes sana, protes sini, dia nggak heran. Karena panduannya itu nggak pernah betul-betul ditetapkan dengan matang. Jadi di dalam pasal 11 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, sebetulnya sudah dimandatkan bahwa penanggulangan itu diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi yang harus diatur dengan peraturan pemerintah itu bukan hanya status kekarantinaannya, yaitu bukan hanya kekarantinaan kesehatan yang entah itu karantina wilayah atau psbb tapi juga panduannya gitu jadi saya tuh sempat heran baca undang-undang ini kok ada undang-undang sebagus ini sih sebetulnya undang-undang ini me mengubah karakter kedaruratan itu yang juga ditulis di dalam uh, buku mas Eko uh, epilog oleh Mas Herlambang itu ya uh, itu dia sebetulnya mencoba me me mengubah konteks kedaruratan dari ala-ala militer itu menjadi Konteks modern yaitu kedaruratan itu bisa karena penyakit, dan yang menanggulanginya adalah orang kesehatan masyarakat, bukan tentara atau polisi. Nah, celakanya kan, kemudian Pak Jokowi ini yang sipil menarik-narik, malah ke arah kembali ke masa lampau gitu ya, dalam sebuah rapat terbatas yang disiarkan terbuka di televisi. Pak Jokowi kemudian mengatakan, "Kedaruratan kesehatan masyarakat akan diimbangi dengan darurat sipil gitu ya." wah, kita semua kita langsung gubra gabrugabrug gitu. Untung saja masyarakat kuat sekali waktu itu kampanyenya dan akhirnya itu dibatalkan. Tetapi itu sudah tercetus saja kan sebetulnya niatnya sudah ada begitu. Nah, padahal undang-undang ini persis mau mengubah itu membelokkan kekarantinaan, kedaruratan dari yang militeristik menjadi ke soal-soal yang bisa lebih diukur kesehatan, pangan dan lain-lain. Nah kemudian di dalam buku Mas Eko juga ditulis soal eh, arah kebijakan ya, soal ekonomi. Jadi memang betul sekali bahwa apa yang terjadi sesungguhnya nggak ada perubahan gitu ya. Jadi eh, perpu 1 2020 yang sering dibilang orang perpu pandemi itu sebetulnya penipuan terbesar yang dilakukan pemerintah ini untuk mengatakan seolah-olah perpu ini untuk pandemi. Nah coba kalau kita lihat ya judulnya itu kan sebetulnya perubahan APBN untuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan garis miring atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan garis miring atau stabilitas sistem keuangan. Artinya apa? Artinya Pak, perpu ini bisa untuk untuk perubahan APBN karena penanganan pandemi COVID-19, tapi dia juga nggak salah kalau hanya untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan juga nggak salah kalau dia hanya untuk stabilitas sistem keuangan. Jadi kan kita tahu sebetulnya tidak pernah sungguh-sungguh ada hubungan juga antara, belum tentu juga ada hubungan antara stabilitas sistem keuangan dengan perekonomian nasional. Sorry, saya, saya lupa mengecas laptop. Ya, jadi karena itu tidak heran apabila Kemudian kebijakan-kebijakan di dalam perpu ini ajaib, nah, misalnya, sorry ini kok ter, terpotong ya. Oke, ini. Nah, eh, jadi eh, misalnya akan ada kebijakan pendapatan negara termasuk di bidang perpajakan. Maksudnya apa? Insentif pajak untuk korporasi itu secara eh, vulgarnya diambil dari mana, gitu ya? Diambil dari dana abadi. Eh, dan akumula dana dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan serta dana yang dikelola oleh badan layanan umum. Saya sampai googling apa sih badan layanan umum? Ternyata badan layanan umum antara lain rumah sakit dan perguruan tinggi. Jadi coba kita bayangkan logika pemerintah ya. Dalam masa pandemi yang urusannya adalah soal kesehatan dan uh, itu pasti sangat mempengaruhi uh, daya belanja ekonomi masyarakat yang akhirnya akan mempengaruhi uh, kemampuan mereka membeli pangan, sekolah, membayar dana pendidikan dan lain-lain, justru yang diambil uangnya adalah uang untuk rumah sakit dan perguruan tinggi. Saya tidak habis pikir, ya atau saya sebetulnya nggak habis, bukan nggak habis pikir, saya sudah bisa membayangkan karakter pemerintah seperti apa yang tega melakukan ini, gitu, yang pilihan-pilihannya seperti ini, gitu. Nah, kemudian padahal sesungguhnya kalau kita lihat aturan-aturannya, di dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana dikatakan setiap orang yang terkena bencana berhak mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar gitu dan karena pemerintah bilang statusnya bencana nasional maka seluruh orang di Indonesia sebetulnya berhak atau pemerintah wajib memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar gitu nah ini contoh ya dana bansos dipotong di Depok 25 ribu per kali, data lama dan kemudian ditakut-takuti tapi kemudian juga masih ada sampai sekarang orang yang enggak dapet atau dapetnya sedikit misalnya di dia saya menelusuri di sekitar saya ada yang dibagi menjadi empat keluarga untuk satu bantuan dan itu sebetulnya eh kebijakan dari ketua RT karena katanya ke ke karena bantuannya enggak cukup padahal semua orang di data saya enggak tahu itu itu bocornya ada di mana nah Dan eh pertumbuhan ekonomi sebagai primadona di masa pandemi ini memang besar sekali ya seperti di buku Mas Eko ada uh, ada soal omnibus law cipta kerja ya yang pertama kali disebutkan oleh Pak Jokowi di September 2019 belum ada Covid gitu. Jadi itu pasti bukan untuk Covid gitu karena dia sudah direncanakan lama pertama kali Presiden Jokowi menjadi presiden itu yang diungkapkan. Eh uh, nah dan, dan, dan saya menunjukkan gambar ini untuk mengatakan semua kebijakan di masa pandemi ini sebetulnya tidak ada partisipasi sama sekali. Jadi, eh, kalau kita hanya diberitahukan, itu sebetulnya ada tingkat partisipasi terendah. Kalau kita dikonsultasikan, itu tingkat partisipasi kedua terendah. Jadi, jangan girang kalau kita diajak ngobrol gitu ya. Yang tingkat eh, ke, di atasnya adalah dilibatkan berkolaborasi dan empower kita sendiri yang menentukan pemerintah jadi fasilitator sesuatu yang nyaris tidak mungkin tampaknya akhir-akhir ini di Indonesia karena kita di kita hanya diinformasikan ada vaksin kita hanya diinformasikan bahkan tidak dikonsultasikan dan kalau kita tidak mau kita akan kena pidana kata Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nah, eh, eh ini ya. Jadi salah satu yang pertumbuhan ekonomi yang yang jadi primadona ini yang saya eh, sebutkan tadi. Nah, eh ini ini juga ini saya mau menunjukkan bahwa rumah sakit pun wajib memenuhi izin berusaha. Jadi semua entitas-entitas termasuk rumah sakit, pendidikan itu semua dilihat sebagai sebuah usaha dan semuanya didekati dengan masalah keuntungan begitu. Nah, ini adalah proyek strategis nasional, ini ada kaitannya dengan oligarki yang ditulis di buku Mas Eko dan juga bagaimana cara pandang pemerintah terhadap atau negara terhadap eh, berjalannya pemerintahan itu tidak tidak berubah. Boleh ada pandemi, boleh ada orang mati, banyak sekali gitu ya, ada krisis kesehatan, kedaruratan kesehatan masyarakat, tapi proyek saya harus jalan terus gitu. Nah, dan meskipun pemerintah eh, Pak Jokowi pernah mengungkapkan bahwa eh, banyak sekali daerah-daerah yang kekurangan pangan, gitu ya. Eh, cadangan pada pangan kita eh, kurang dan bahkan pemenuhan pangan kita kurang di beberapa eh, provinsi eh, tergantung eh, komoditasnya gitu ya bisa kita lacak. Eh, tapi undang-undang eh, yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan lahan budidaya pertanian tetap digolkan. Itu masuk akal atau tidak gitu ya. Jadi kan dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini undang-undang 11 2020 dikatakan kalau proyek strategis nasional itu bisa membuat lahan budidaya pertanian dialihfungsikan. Dan kemudian seakan-akan alih fungsi itu ada empat syarat. Tapi kalau kita baca huruf C itu, ayat 3C, dan garis miring atau. Jadi kalau sudah dibebaskan kepemilikan haknya dari si pemilik tahan lahan pertanian itu, maka tidak perlu lagi disediakan lahan pengganti karena itu cuma dan garis miring atau bisa empat empatnya bisa salah satu saja nggak salah gitu jadi bayangkan kalau lama-lama tidak ada lahan pengganti terhadap lahan budidaya pertanian sedangkan sekarang saja kita sudah kekurangan pangan baru ada bencana selama setahunan ini ya kemudian kemudian karena ada proyek strategis nasional lagi-lagi maka kalau ada lahan yang digunakan untuk infrastruktur dan terjadi bencana di sana, maka dia bisa dialih fungsikan, dia bisa dicari lahan yang lain, dan dia tidak perlu melakukan kajian kelayakan strategis dan juga tidak perlu disusun rencana alih fungsi lahan. Artinya apa? Sudah ada bencana, gitu ya. Misal ada jembatan, bikin jembatan atau jalan. Kemudian lahan itu kena bencana, dia harus dialih fungsikan, dia harus dialihkan ke tempat lain tapi nggak dilakukan kajian kelayakan strategis, ada kemungkinan terjadi bencana berikutnya gitu. Ini kan aneh sekali ya, bukan aneh sih. Sebenarnya ini betul-betul menunjukkan watak kekuasaan yang sangat rakus gitu ya, sehingga pertanian itu bisa nanti masalah bencana itu bisa nanti. Belum lagi ketentuan kawasan hutan minimal 30% di undang-undang dihapuskan. Tentu saja mereka tidak ingin membuat jadi 40% atau 100% pasti. Pasti ingin lebih kecil. gitu karena itu ketentuan 30% persen di dalam undang-undang uh, dihapus uh, gitu juga penggantian tanah milik kita itu berpotensi diganti merugi karena alasannya apa oh karena ini untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal meminta kami cuma mengganti rugi segini gitu nah jadi uh, kalau bencana ini itu yang men yang, yang saya mau mengatakan menjadi lebih parah lagi gitu ketika kita tidak punya tanah di masa tidak pandemi mungkin ada pekerjaan sekarang ketika kita tidak punya tanah mau memiliki kedaulatan pangan itu jadi lebih berat daripada orang yang punya tanah dan juga soal konsumsi cadangan pangan dulu konsumsi dan atau cadangan pangan itu dulu hanya bisa impor kalau tidak cukup di dalam negeri sekarang pasal 101 dihapus 101 itu apa 101 itu kalau itu adalah sanksi pidana untuk orang yang mengimpor pangan ketika cadangan pangan dalam negeri masih cukup. Artinya apa? Impor pangan itu posisinya setara dengan pangan dalam negeri. Nah, terkait dengan kebebasan sipil yang banyak diulas dalam buku Mas Eko, sebetulnya, sebetulnya memang ini salah satu yang COVID membuatnya menjadi semakin parah. gitu. Jadi hoax itu sudah penegakannya sudah uh, parah ngawur gitu gara-gara covid lebih parah lagi gitu. Jadi uh, main kominfo mengatakan ada 89 orang jadi tersangka dengan 554 gitu. Itu hanya dari Januari hingga eh dari Februari dari Maret hingga April kan karena terkait covid mengerikan sekali kan. Nah masalahnya kita pasti masih ingat ini ya. Ini adalah soal obat malaria kloroquin yang dikatakan ampuh sebut sembuhkan virus COVID dan ditempel disinformasi atau hoax oleh Kominfo. Kemudian Kominfo melarat me, meralatnya. Kenapa ya? Karena Presiden mengatakan obat malaria kloroquin ampuh sembuhkan virus corona. Jadi kalau itu nggak diralat, maka Presiden harus ditangkap gitu ya, seperti orang-orang lainnya yang salah ngomong atau baik karena sengaja maupun karena ketidaktahuannya ada beberapa kasusnya gitu ya udah minta maaf dicopot karena dia nggak tahu tetap dilanjutkan proses hukumnya nah ini ini mungkin nanti Mas Arif juga nah bisa cerita ini soal bahwa beritanya memang betul bahwa Kominfo mencabut stempel disinformasi nah ini soal kebebasan berserikat dan berkumpul ya tadi sudah kita dengar soal surat telegram surat telegramnya heran presiden hidup lagi. Betul-betul kita seperti ada di masa Orde Baru begitu ya. Sorry kok ada. Ini lagi. Oke. Okay. Um, Oke, okay. ini sebetulnya adalah oligarki yang disebut-sebut di dalam buku Mas Eko, mereka ada setidaknya dalam laporan Bersihkan Indonesia 18 orang yang punya keterkaitan, terafiliasi dengan bisnis tambang, energi kotor. Jadi sesungguhnya mereka bikin undang-undang untuk dirinya sendiri, gitu ya. Karena punya punya tambang batu bara, mereka merumuskan pasal-pasal untuk mengurangi royalti 0% tambang batu bara, itu kan mereka bikin bikin undang-undang untuk dirinya sendiri. Sedangkan uang kuliah tunggal minta dikurangi sedikit aja nggak pernah dikasih itu kepada mahasiswa. Kemudian terafiliasi asosiasi pengusaha dan ketika kita semua tidak dapat undang-undang omnibus, mereka ternyata adalah pembuat draftnya, Terafiliasi partai, terafiliasi tim sukses pilpres, jadi sempurna. Gitu, ini para sultan di Indonesia. Nah, uh, oke, okay. ini ini juga adalah uh, uh, soal uh, ke, ke surat telegram yang lain lagi. Yang menurut saya, saya mau highlight sedikit aja. Yang menurut saya uh, uh, menarik sekali. Ini betul-betul menunjukkan uh, tesis Mas Eko bahwa dalam bukunya bahwa kita sudah. Ada di dalam New Orba betul-betul terjadi ya ini lakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah manajemen lakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik ini kominfo atau polisi gitu karena polisi harusnya tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban bukan melakukan kontra narasi isu-isu begitu -isu, bukan ngetik-ngetik di medsos untuk melakukan kontra narasi isu dan bukan manajemen media untuk bangun opini publik. Ini pun bukan kominfo zaman sekarang gitu. Ini Menteri Penerangan Departemen Penerangan zaman Pak Harmoko gitu yang Menteri Penerangan sangat legendaris di zaman uh, Soeharto. Ini saya lewatkan. Ini adalah sebelas akibat pola-pola hambatan kebebasan berpendapat uh, selama masa pandemi ya. Kalau kita lihat uh, pola polanya mengerikan sekali diancam, diputus beasiswanya, serangan digital, penghalang-halangan. Jadi ini adalah Neo Orba dia dia seperti Orde Baru tapi dia varian yang lebih ganas gitu ya karena uh, ada teknologi informasi uh, dia bisa me, 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 dia bisa mengendalikan uh, partai oposisi dia bisa membuat undang-undang uh, yang sesuai dengan maunya kalau Soeharto dulu cukup bikin Kepres jadi nggak perlu terlalu sulit gitu ya jadi ini varian baru uh, dengan uh, struktur uh, lama karena uh, tahun 2020 dan 2021 seterusnya memberikan memberikan uh, memberikan senjata yang lebih besar bagi uh, pelaku otoritarian. Nah ini bukti-bukti ya banyak sekali uh, pemerintah mengatakan menunjukkan ada ada kita baik-baik aja kok demokrasinya meningkat mereka juga bikin survei dalam negeri tapi survei-survei di luar negeri uh, menunjukkan sebaliknya gitu ya ini telak sekali ini yang dibuat oleh the Economist Intelligence Unit uh, bahwa demokrasi Indonesia turun terus coba kita lihat 2015 itu tertinggi 7,03 2019 tinggal 6,48 kalau kita bandingkan dengan 2012 6,76 jauh gitu ya mundur ke 2011 pun 6,53 mundur ke 2009 pun 6,53 gitu jadi kita bukannya meningkat sebagai negara demokrasinya tapi makin lama makin turun padahal asumsinya harusnya semakin lama kita lepas dari reformasi kita makin uh, demokratis. Artinya sebetulnya seperti yang dikatakan Mas Eko, struktur orde baru itu selalu ada di sana, dia tidak pernah betul-betul hilang. Dia hanya menyembunyikan diri, mencari inang baru, mencari bentuk baru, menghimpun kekuatan dan muncul dengan varian yang lebih ganas. Seperti uh, COVID-19 adalah uh, varian virus-virus uh, sebelumnya, SARS dan lain-lain yang lebih ganas. Nah, dan ini adalah uh, uh, siklus otoritarian uh, kita yang diakselerasi oleh pandemi COVID-19 karena kita tidak pernah betul-betul bisa keluar secara bebas dan mempertahankan hak-hak kita. Uh, jadi uh, siklus ini uh, sebetulnya gara-gara saya bertanya kok dari tidak otoriter bisa cepat sekali menjadi otoriter gitu. Ternyata memang ada pola yang sama yaitu akan ada penciptaan musuh bersama. Dalam bukunya Mas Yako sudah menyebut banyak komunis, anarko, kelompok Islam, gitu ya. Dulu ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, kebanyakan membela buruh ekstrim kiri, gitu. Padahal sebetulnya takutnya milih PDI, PDI, PDI nggak milih Golkar. Kalau terlalu banyak ke ngaji, itu dibilang ekstrem kanan. Padahal sebenarnya takutnya milih P3, bukan milih Golkar, gitu ya. Dan kemudian ada penciptaan suasana genting, ada isu-isu kolor -isu hijau lah, gitu. Tapi kalau nggak cukup, Perlu ada suasana genting, situasi genting yang betulan seperti Petrus menebak misterius atau sebetulnya extrajudicial killing di tahun 2019, 67 orang ketika mati di luar proses hukum. LB Jakarta mencatat lebih ngeri lagi bahkan pada saat ada ASEAN Games gitu. Jadi apa yang menimpa 16 laskar FBA itu bukan hal yang pertama, bukan hal yang baru, tapi ribuan orang sebetulnya sudah mengalaminya. Kemudian ada pengurangan karena ada situasi genting menjadi wajar dong ada pengurangan kebebasan sipil yang mas Eko bilang dikatakan di bukunya ada masa darurat yang kita nggak tahu darurat dari apa, kapan mulainya, kapan berakhirnya nggak pernah berakhir berakhir ya pengurangan kebebasan sipil itu adalah sebetulnya kita sudah setengah kaki kita di otoriter pemerintahnya otoriter dan kemudian kondisi darurat itulah otoritarian yang penuh seperti Soeharto mengatakan Indonesia dalam keadaan darurat karena itu undang-undang keadaan darurat tidak pernah uh, dicopot. Nah, karena itu buku dalam situasi yang uh, seperti ini, uh, yaitu adanya sebuah siklus kembalinya uh, pemerintahan dari yang otoriter ke tidak otoriter ke otoriter, buku ini penting sekali karena menyadarkan kita sebetulnya sudah sampai di mana sih kita gitu. Apakah kita sudah berjalan jauh dari uh, berjalan jauh dari situasi 1998 sebelum 1998 atau kita bergerak mundur kita bergerak sangat jauh sehingga kita kembali ke masa itu dan 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 terakhir yang saya mau katakan saya mau berterima kasih kepada Mas Eko karena setelah baca buku ini entah bagaimana begitu ya ada hawa yang seperti menggantung gitu di sekitar eh, kepala saya gitu ya dalam sekitar diri saya gitu itu ada sedih gitu ya karena kok siklus sejarah begini-begini aja gitu bahkan beberapa detik setelah menuntaskan buku Mas Eko saya pikir atau mungkin YLBHI dibubarin aja begitu ya karena buku Mas Eko itu menjadi bukti kegagalan YLBHI karena kita tidak berhasil meretas siklus ini kalau kita hidup kedua kali gitu ya kalau kita hidup dua kali kok kita jalannya sama aja itu persis seperti orang yang pernah aksi 98 dan aksi tahun 2020 dia bilang dari Mas Eko juga bilang kita sudah aksi kedua kali Nah, tapi musuhnya masih dia dia lagi gitu ya, masih masih orangnya masih dia dia saja gitu. Tapi tentu saja itu e, apa namanya itu e, mungkin e, perasaan sentimental saya yang dipengaruhi situasi COVID 19 juga yang kita nggak bisa kemana mana e, e, sehingga sudah saya pulih dari dan sadar saya pikir buku Mas Eko ini akan menimbulkan e, bara api e, semangat perlawanan yang berikutnya termasuk dari orang-orang yang tidak pernah mengalami Orde Baru dan disadarkan betul-betul bahwa tidak ada bedanya sama sekali identik apa yang dialami saat ini, apa yang dilakukan rezim saat ini dengan apa yang dilakukan rezim Orde Baru Soeharto. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mbak Asvin. Poin-poin yang menarik ya dari Mbak Asvin tadi bahwa pandemi ini menyadarkan kita bahwa Uh, yang parah itu jadi makin parah seperti ketimpangan pendidikan yang sebelum covid aja udah timpang tapi setelah adanya covid makin parah lagi kemudian juga uh, menunjukkan keparahan yang ada yang tadinya punya jaminan kesehatan sekarang jaminan kesehatannya sudah hilang dan kemudian covid ini juga uh, membuat parah yang sebelumnya belum parah gitu kemudian dari temuan-temuan YLBHI juga uh, menyatakan bahwa dari awal covid ini pun pemerintah sudah terlambat dalam menanggapi kemudian ada lempar-lemparan tanggung jawab, terus malah ada gap bantuan, kemudian ya seperti tadi yang dikatakan banyak kebijakan kontroversial yang malah diluncurkan gitu, bukannya memperhatikan kesehatan tapi malah ngurusin ekonomi terus. Kemudian poin dari Mbak Asvin juga tadi bahwa uh, Orde baru ini masih ada gitu. Orde baru itu belum hilang tapi hanya bermetamorfosis. Ada varian baru dari struktur yang sudah lama. Poinnya seperti itu tadi ya Mbak Aswin kurang lebih. Uh, mungkin uh, kita bisa lanjut ke Mas Arief Untuk teman-teman yang mau tanya boleh langsung di kolom chat Nanti akan kita bahas setelah Mas Arief memaparkan uh, paparannya Mas Arief selamat malam Selamat malam Mbak Kedengeran okay. ya? Iya, kedengeran Mas Uh, mungkin Mas Arief bisa menceritakan terlebih dahulu, sebenarnya uh, lapor COVID-19 ini platform yang seperti apa, lalu uh, bagaimana perjalanan Mas Arief dan kawan-kawan sehingga bisa memunculkan gagasan tentang lapor COVID-19 ini. Dan temuan dari teman-teman lapor, lapor COVID-19 itu apa saja? Silakan, Mas Arief. Baik, terima kasih, Mbak Viola. Sebelumnya, uh, selamat dulu buat... Mas Eko Prasetyo, Mbak Aswin dan teman-teman yang lain. Jadi saya pikir buku ini sangat penting ya, terutama adalah di masa-masa seperti sekarang untuk mencatat sebenarnya dan memanfaat, menggunakan momentum yang menurut saya pandemi ini ya seperti membuka memang membuka borak persoalan ya, yang sebenarnya sudah sudah ada gitu dan dibuka dengan lebih gamblang wajah asli dari kekuasaan ya dan saya pikir uh, buku ini uh, bisa setidaknya memberikan apa itu menyingkap ya elemen-elemen uh, uh, yang yang sesungguhnya mungkin ya bahkan bahwa sebenarnya tidak ada yang berubah tadi seperti disampaikan Mbak Asvin juga bahwa ini wajah yang yang sebenarnya mungkin hanya memakai bedak saja gitu ya dengan berbagai macam uh, gincu dan yang lain-lain tetapi uh, akar persoalannya ternyata sebenarnya uh, tidak berubah dari sejak uh, zaman orde baru. Nah saya mohon izin untuk share ini untuk menyambung dan yang disampaikan Mbak Aswin ya terutama mungkin saya sih lebih dari aspek pandeminya ya dan bagaimana terkait sama data dan bagaimana negara ini sebenarnya menurut saya mengelola, gagal mengelola pandemi yang konsekuensinya sebenarnya akan meningkatkan uh, akan memicu sebenarnya piramida pengorbanan ya yang tentu saja nanti piramidanya itu yang paling dasar adalah uh, saya setuju dengan Mas Eko ya masyarakat yang uh, miskin secara sosial ekonomi dan juga uh, uh, dari aspek uh, kesehatan ya. Oke, okay. saya mulai sedikit uh, cerita mengenai perjalanan pandemi di Indonesia. Jadi uh, yang yang perlu kita pahami memang ini pandemi yang bersifat global ya. Jadi hampir semua negara di dunia mengalaminya. Tetapi yang harus kita uh, yang harus kita pegang adalah bahwa dampak yang terjadi di tiap negara itu bisa sangat berbeda-beda. Yang ini uh, menurut saya kunci yang paling penting ternyata adalah persoalan kepemimpinan ya mungkin ya. Jadi uh, kepemimpinan yang 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 memang kompeten dan uh, mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai yang utama. Dan itu salah satunya yang ditandai adalah dengan melakukan surveillance ya yang baik. Jadi kunci dalam kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain ya sebenarnya ya. Kita dengan gampang sebenarnya bisa ya. melihat, walaupun berulang kali uh, pemerintah uh, menolak jangan membandingkan Indonesia dengan negara lain. Yang menurut saya ya ya, apa, ya memang harus dibandingkan justru. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya, Indonesia itu uh, paling tinggi dalam aspek uh, jumlah kasus, jumlah kematian dan sampai sekarang ketika negara-negara lain misalnya uh, terutama di Asia Tenggara sudah mulai melandai kasusnya. Uh, jumlah korbannya sudah uh, relatif stagnan. Misalnya kayak di Singapura itu dari sudah sejak beberapa bulan terakhir ya jumlah korbannya hanya tinggal 29 gitu. Itu jauh sekali dibandingkan kita ya yang sekarang sudah uh, per hari ini sudah lebih dari 24 ribu ya udah tambah lagi ya dari hari ini rekor kematian tertinggi di Indonesia 300 orang per hari itu baru angka resmi nanti saya tunjukkan bahwa angkanya ternyata jauh lebih tinggi dari itu misalnya dibandingkan Vietnam misalnya juga uh, angka kematian hanya 35 orang misalnya di antara itu semua sebenarnya kuncinya memang dari awal ya persoalannya adalah uh, 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 apa eh uh, uh, itikat baik sebenarnya dari negara uh, uh, birokrasi untuk merespon pandemi ini sungguh-sungguh memprioritaskan keselamatan masyarakatnya sebenarnya dan itu uh, uh, dilakukan dengan melakukan surveillance ya. Surveillance itu uh, melakukan tes uh, dan pelacakan kasus yang sangat serius, uh, melakukan apa tuh deteksi dini dan seterusnya. Dan Indonesia bisa dibilang sampai sekarang adalah gagal melakukan itu gitu. Jadi uh, ada perbaikan tetapi sangat tidak signifikan dan yang selalu yang kemudian dimunculkan adalah tuntutan kepada masyarakat harus taat protokol kesehatan dan seterusnya tetap tetapi tanggung jawab negara sendiri tidak dilakukan dengan baik. Jadi ada ketimpangan di sini nanti akan menunjukkan bagaimana ketimpangan itu terjadi yang membuat sebenarnya penanggulangan pandemi di Indonesia menjadi semakin sulit. Jadi kalau kalau kita pahami mungkin dari grafik ini ya kalau kita pahami grafik yang atas itu adalah perjalanan wabahnya ya kasusnya membesar menjadi menjadi gelombang dan bisa jadi gelombangnya bisa berulang itu adalah kunci yang paling uh, penting untuk mencegah agar uh, gelombangnya itu tidak uh, naiknya tidak terlalu tinggi adalah melakukan pencegahan dan mitigasi. Exactly itu yang dilakukan negara lain ya seperti uh, Taiwan misalnya ketika ketika Cina baru mengumumkan adanya virus uh, corona baru yang menginfeksi apa tuh yang menimbulkan radang paru saat itu dia langsung menutup bordernya gitu dan langsung mengaktifkan sistem surveilansnya, sistem deteksi dini, sistem pemeriksaan orang-orang yang masuk di bandara diperiksa dengan ketat di di isolasi di karantina dan seterusnya yang sebaliknya di Indonesia pada periode-periode awal kita denial ya kita menyangkal bahkan memanfaatkan momentum ketika negara-negara lain mulai memperketat masuknya orang asing justru dengan promo wisata ya tadi disampaikan juga dengan apa tuh influencer dan seterusnya yang menunjukkan memang kita tidak memiliki visi yang serius dalam konteks penanganan pandemi ya dan dengan konteks ini tentu saja tidak serius dalam menyelamatkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan ekonomi yang nanti juga bisa kita periksa kepentingan ekonomi siapa sebenarnya. Jadi kunci yang paling penting itu adalah fase-fase awal ini sebenarnya. Jadi fase-fase pencegahan uh, sehingga ketika wabah yang masuk itu uh, tidak tidak terlalu deras sebenarnya. Nah ini yang persis dilakukan Taiwan, Vietnam, Selandia Baru dan negara-negara lain yang sekarang relatif sukses apa tuh uh, menanggulangi pandemi ini bahkan jauh sebelum vaksin sebenarnya. Dibandingkan negara, bukan eh, Indonesia memang bukan satu-satunya ya yang yang gagal melak, uh, mengantisipasi pandemi ini ya kita juga melihat negara-negara lain seperti Amerika, Eropa dan seterusnya dan persoalannya sama rata-rata uh, gagal dalam hal uh, uh, pencegahan di awal dan cenderung denial kita lihat juga Amerika uh, di era Donald Trump memiliki karakteristik kepemimpinan yang relatif uh, tidak jauh berbeda dengan uh, uh, di Indonesia ya dalam konteks menangani pandemi ini yang cenderung denial. Lalu setelah ketika kemudian wabah akhirnya masuk ya bagaimanapun juga dengan dengan interaksi global seperti sekarang kita nggak akan bisa melakukan totalitas menahan bahwa pandemi itu tidak akan masuk ke kita gitu pasti akan masuk tetapi tadi ketika yang masuk itu kecil dan kemudian terisolasi seperti dilakukan di Vietnam. Uh, pasti uh, apa tuh uh, penyebaran wabahnya tidak terlalu besar dan untuk mencegah itu tidak semakin membesar maka yang harus dioptimalkan adalah uh, ya sebenarnya resep dasar dari penanggulangan pandemi adalah sebenarnya tiga T melakukan surveillance ya tes lacak isolasi jadi uh, setiap setiap orang yang uh, uh, terduga atau atau suspek COVID yang memiliki riwayat kontak misalnya itu harus secepat mungkin dites dan kemudian dilacak kontaknya ke siapa saja dan kemudian diisolasi tujuannya apa biar dia tidak menularkan ke orang lain nah covid ini menjadi penyakit yang memang uh, uh, apa tuh uh, sangat spesifik karena sebenarnya sebagian besar orang yang terinfeksi itu adalah tanpa gejala sebenarnya maka sebenarnya keberhasilan menangani pandemi ini adalah menang, menangkap ya misalnya menemukan sebanyak mungkin orang yang tanpa gejala lalu mengisolasinya nah tanpa tes yang baik kita pasti akan gagal melakukannya dan itu yang terjadi di indonesia saya masih ingat pada bulan-bulan Januari sampai Februari yang dilakukan di Indonesia adalah melakukan monopoli testing sebenarnya. Jadi pemeriksaan saat itu saya kebetulan menulis mengenai Covid -19. ini pertama kali adalah tanggal 6 Januari ya. Jadi waktu itu baru awal-awal ada ada berita dia dari Cina ya bahwa ada ada penyakit baru gitu, infeksi saluran pernafasan. Saya kemudian hampir kemarin mengikuti dan menulis mengenai itu. Nah, Uh, di bulan Januari sama Februari, Indonesia itu uh, uh, tes itu dimonopoli oleh Litbang Kementerian Kesehatan, dan hasilnya selalu false negatif, selalu negatif gitu uh, Pada periode-periode bulan Januari-Februari itu, terutama Februari sebenarnya, sejumlah lembaga yang lain, sejumlah uh, lab-lab yang lain, dan kita sebenarnya memiliki lab yang memiliki kapasitas yang memadai, seperti lembaga uh, labnya, lembaga biologi molekular ekman ya, yang sebenarnya di bawah Kemenristek, itu sudah menawarkan untuk melakukan validasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lead bank cash ya sebenarnya yang selalu hasilnya negatif selama bulan Januari Februari itu tetapi ditolak ya jadi surat yang disampaikan oleh lembaga Ekman untuk melakukan validasi atau setidaknya uji banding atas sampel atau spesimen yang sudah diperiksa lead bank cash itu selalu di apa tuh uh, tidak tidak di tidak di uh, uh, tidak diberi tempat gitu yang akhirnya kita tahu bahwa kasus pertama di Indonesia baru diumumkan pada bulan Maret ya uh, dan kita mengalami kegagalan tes itu salah satunya juga kemungkinan karena kesalahan regen yang kita pakai. Waktu itu kita hanya menggunakan regen yang dipakai oleh Amerika ya dan itu kita tahu bahwa kemudian CDC atau Amerika sendiri mengakui ada persoalan di regennya dan kemudian itu juga yang menyebabkan Amerika terlambat gagal ya mendeteksi dengan baik. Sehingga ketika bulan Maret itu wabah diumumkan, sebenarnya kasus COVID di Indonesia sudah sangat besar sebenarnya. Nanti saya tunjukkan di kajian kami di lap, di teman-teman dari ekuru ya dengan lapor Covid dan teman-teman the -teman conversation yang menunjukkan bahwa sudah terjadinya kematian berlebih ya setidaknya di Jakarta sejak bulan pertengahan bulan Januari. Jadi ketika waktu itu para pejabat kita ya mulai dari Menteri Kesehatan dan menteri-menteri yang lain yang selalu menggunakan narasi bahwa tidak perlu panik dengan Covid karena tingkat kematiannya kecil ini seperti flu biasa Uh, ini apa tuh uh, orang Indonesia kebal karena kita makan nasi kucing dan seterusnya. Sebenarnya wabah itu sudah masuk dan uh, kita tidak mampu mendeteksinya. Maka ketika kemudian bulan Maret uh, kasusnya diumumkan dengan uh, cukup satu uh, dua kasus, sebenarnya kita sudah sudah uh, apa tuh uh, uh, wabah itu sudah beredar gitu dan kemungkinan bahkan sudah kemana mana-mana. Jadi Uh, uh, ada 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 dua resep di sini bagaimana kalau kita mau mengendalikan pandemi ya uh, uh, antara 3T yang itu merupakan tanggung jawab pemerintah ya tes lacak dan isolasi dan treatment ya artinya layanan rumah sakit yang memadai dengan uh, upaya perubahan perilaku jadi uh, antara masyarakat dan pemerintah ini memang uh, memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda ya jadi dan uh, tanpa ada 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 link ini dan ini adalah membutuhkan kepercayaan pasti ya jadi uh, tanpa, uh, apa tuh, uh, masyarakat sebagai garda depan dengan mengubah perilakunya Sementara pemerintah bertanggung jawab untuk tes dan lacak, dan ini tidak bisa dipisahkan. Kalau sekarang yang terjadi kan kita selalu melihat yang disalahkan masyarakat yang dianggap lalai perilakunya dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita lihat ya data-data-data yang ada ya. Jadi Indonesia itu dan ini tanggung jawab pemerintah sebenarnya kalau kita bilang ya jumlah tes yang kita lakukan ini termasuk yang paling mediocre sebenarnya sampai sekarang termasuk yang paling rendah dibandingkan negara-negara yang lain jadi uh, jumlah tes yang dilakukan per populasi Indonesia itu sangat-sangat rendah dan konsekuensinya adalah uh, diantaranya adalah tingkat positivity rate ya tingkat positivity rate itu artinya uh, jumlah orang kasus positif yang ditemukan dari setiap orang yang diperiksa di Indonesia itu cenderung naik terus gitu ya sampai sekarang uh, terakhir misalnya hari ini itu 24 atau sekitar 25%. persen artinya uh, dari Hape tuh uh, dari empat orang yang diperiksa itu setidaknya satu diantaranya adalah positif. Dan ini salah satu indikasi bahwa memang wabah semakin tidak terkendali. Yang pertama, yang kedua adalah jumlah tes yang kita lakukan itu masih sangat kurang gitu. Jadi no test, no cases. Jadi tanpa apa tuh tanpa tes yang memadai ya kasusnya sangat kecil. Dan ini yang yang sa sayangnya seringkali uh, dijadikan dasar dalam kebijakan terutama di daerah ya. Kita ingat beberapa berulang kali misalnya daerah-daerah dinyatakan sebagai zona hijau, zona kuning dan relatif aman dari Covid sehingga kemudian bebas melakukan aktivitas termasuk melakukan pilkada dan seterusnya padahal dia tanpa menggunakan indikator tes tadi yang memadai gitu. Jadi seolah-olah kasusnya tidak ada. Masyarakat tidak menyadari bahwa di sekitar dia sebenarnya wabah sudah beredar karena tesnya tidak ada tetapi tetapi itu Uh, merupakan satu kekeliruan dan sebenarnya membahayakan masyarakat. Bahkan kalau kita menggunakan uh, jadi kalau kita estimasikan ya kasus COVID di Indonesia ini misalnya berdasarkan studi teman-teman dari ICL misalnya uh, uh, menunjukkan bahwa sebenarnya Kemungkinan kasus per hari di Indonesia saat ini itu semakin jauh gapnya ya dengan kasus yang ditemukan setiap harinya ya kalau kasus yang ditemukan setiap harinya kan sekarang per hari ini aja misalnya 11 ribu tetapi kasus yang sebenarnya sudah terjadi penularan di komunitas itu bisa di atas 120 ribu dan ini semakin lama kalau tes kita semakin semakin tidak semakin tinggi dan proses pelacakan itu tidak semakin baik ya artinya orang yang yang memiliki suspek kontak dengan orang yang memiliki positif tidak ditemukan dan diisolasi, artinya wabah akan semakin meluas dan menjauh gitu ya gapnya gitu. Jadi orang yang tidak yang di, yang sebenarnya sudah terinfeksi tapi tidak ditemukan akan semakin banyak dan akan terus menularkan secara eksponensial. Dan ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang terjadi saat ini sebenarnya sistem layanan kesehatan kita hampir kolaps kan. Saat ini kalau kita sakit, rumah sakit akan susah setengah mati karena rumah sakit sudah penuh dengan orang pasien COVID. Dan bukan hanya Uh, akhirnya yang terjadi adalah yang meninggal bukan hanya pasien COVID ya orang-orang dengan berbagai penyakit lain kecelakaan dan yang lain, lain pasti akan meningkat resiko kematiannya. Nah ini bukan hanya tes ya uh, pelacakan di Indonesia juga sangat kecil sekali karena uh, salah satunya juga karena memang ini uh, kesalahan dari uh, peraturan Kementerian Kesehatan sendiri ya sejak bulan Juli lalu itu ada peraturan Kementerian Kesehatan yang diantaranya adalah Uh, uh, riwayat kontak ya, dekat itu tidak perlu dites kalau dia tidak memiliki gejala gitu dan konsekuensinya padahal seperti yang saya sampaikan covid ini kan uh, justru yang paling banyak adalah orang yang dengan gejala gitu sehingga kalau uh, orang yang tanpa gejala ini tidak dites uh, walaupun di, uh, ini akhirnya ya papanya semakin besar standar WHO seharusnya satu dari 30 orang eh, jadi dari satu kontak itu harusnya yang diperiksa ditelusuri adalah 30 di Indonesia paling sekarang masih kurang dari 10 bahkan kurang dari lima di beberapa daerah satu hanya maka ada yang nggak ditelusuri kan kontaknya jadi kita kalau kita bandingkan negara lain itu sangat mediocre banget dalam jumlah tes dalam jumlah pelacakan dan ini bisa dibilang adalah eh, ya, kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawabnya nah saya ingin sedikit eh uh, uh, ini ya me, me, menguraikan aja bahwa sebenarnya seluruh ke, kekalutan uh, ke, kekacauan kita dalam pandemi ini ini merupakan uh, analisis yang dilakukan oleh teman-teman di Lapor Covid ya kita mencoba melihat sebenarnya uh, apa tuh perjalanan Covid di Indonesia itu bisa kita lihat juga kita kita baca dari ceritanya Pak Jokowi ya sepanjang tahun 2000 apa itu 2020 kemarin sampai akhir sampai pergantian tahun gitu jadi kita bisa melihat bahwa sejak awal memang ketika kemunculan virus ini keberpihakan dan pemikiran Pak Jokowi terkait penanganan pandemi ini memang sangat sangat minim sekali gitu jadi respon pertama itu yang disampaikan itu baru sekitar tanggal-tanggal 27 Januari ya yang menyampaikan bahwa kita sudah menyiapkan uh, termoscanner di 135 pintu masuk dan sebelumnya uh, yang selalu dibicarakan lebih ke persoalan ekonomi dan yang lain-lain. Padahal pada pada tanggal-tanggal itu ya, setidaknya tanggal 23 Januari itu bahkan hampir seluruh negara ASEAN, tetangga kita itu sudah melaporkan adanya kasus ya. Jadi uh, kita ingat pada periode-periode Januari awal itu sampai Februari bahkan itu selalu narasi yang dibangun adalah uh, uh, dari pejabat-pejabat kita adalah Bapak ini tidak mungkin masuk masyarakat adalah apa tuh, Indonesia kebal karena tropis uh, dan seterusnya gitu perizinan susah dan dan seterusnya. Jadi sikap denial ini yang uh, menurut saya adalah uh, menjadi uh, kegagalan pertama yang membuat uh, pandemi ini sebenarnya sulit dikendalikan di Indonesia. Dan dan ini sebenarnya masih terus terjadi secara in, secara uh, inkonsisten kita juga bisa melihat bagaimana inkonsistensi ini ya uh, pernyataan dari Uh, dari uh, Pak Jokowi di, twitter Twitternya ya satu sisi melakukan pembatasan tapi satu sisi melakukan pelonggaran satu sisi ketika wabah sudah uh, menghebat uh, uh, kasus penularan sangat tinggi lalu dimunculkan wacana bahwa uh, normal apa tuh kita harus beradaptasi dengan virus dan masuk ke era new normal lomba-lomba mengenai apa tuh uh, normal apa tuh normal baru di beberapa daerah dan seterusnya jadi uh, uh, kita lihat bahwa secara apa tuh uh, memang pemerintah uh, tidak memiliki konsistensi dalam upaya mengendalikan uh, pandemi ini. Lalu kemudian berbagai macam narasi-narasi yang anti sains ya yang itu justru disampaikan sendiri oleh berbagai macam uh, pemerintah dan juga termasuk uh, mengerahkan uh, mengerahkan buzzers untuk mewacanakan uh, sebenarnya uh, yang sifatnya anti science seperti yang uh, ini sebenarnya analisis yang dilakukan oleh teman-teman Drone -teman Empret misalnya Akademi yang menunjukkan bahwa uh, Indonesia uh, ini merupakan negara yang sebenarnya paling semangat mencuitkan mengenai normal baru ketika wabah sedang menghebat ya pada bulan-bulan Mei itu kita sudah semangat banget me me menyampaikan bahwa kita harus beradapt dan ini dimulai dari uh, twitternya Pak Jokowi sendiri bahwa kita harus beradaptasi dengan uh, apa tuh dengan virus ini gitu bagaimana kita mau uh, apa tuh berdampingan hidup dengan dengan Covid yang mematikan ini memang menjadi kalau saya bilang waktu itu adalah ini adalah uh, uh, oksimoron gitu ya, jadi kontradiksi dalam dalam nalar dalam kata-kata sebenarnya. Jadi yang menarik bahwa uh, ternyata untuk menyukseskan wacana new normal yang ini, which is ini sebenarnya uh, menyesatkan ya kalau dari teman-teman perspektif uh, public health ya, itu adalah justru memang ya diinisiasi oleh aparat-aparat pemerintahan sendiri ya. Jadi teman -teman di analisisnya teman-teman di Empat ini menunjukkan bahwa yang mengeluarkan tweetan dan mengerahkan uh, 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 para pendengung dan seterusnya ini justru banyak terkait akun-akun uh, yang berafiliasi dengan uh, aparat kepolisian, aparat-aparat pemerintahan mulai dari uh, mabes sampai polsek itu uh, di analisisnya teman-teman dari DPP itu kelihatan di situ bahwa ini memang sengaja didesain untuk mengarahkan ke sana dan ini konsekuensinya pada sikap masyarakat ya jadi kalau kemudian Uh, uh, kalau kita kemudian melihat bahwa masyarakat bisa dibilang abai dengan uh, resiko dan seterusnya, ya salah satunya karena keberhasilan kampanye uh, untuk hidup berdampingan dengan wabah tadi, masyarakat akhirnya memang mungkin jadi tidak takut ya dengan pandemi, tetapi akhirnya adalah abai dengan protokol uh, kesehatan gitu. Jadi uh, ini beberapa contoh. Ini Mbak Asin tadi juga sudah menyinggung. Jadi kalau uh, kalau kemudian saya lihat uh, justru memang Uh, infodemik dan kekeliruan informasi dan seterusnya ini memang menjadi salah satu persoalan dalam pandemi ini cuman yang di Indonesia itu infodemik ini justru uh, seringkali muncul dari aparat aparat-aparat uh, uh, pemerintah itu sendiri gitu dan ya kategorisasi hoax kan kemudian jadi politis ya dan bias kepentingan yang ditangkap ya justru uh, uh, masyarakat ya mungkin ya atau mungkin yang berseberangan secara politik tetapi kemudian bagaimana kalau kemudian pemerintah sendiri yang menyebarkan itu dan ini cukup banyak sebenarnya tadi mbak Aswin sudah menyinggung salah satunya terkait sama uh, ralat uh, ini ya apa itu uh, uh, disinformasi terkait obat chloroquine ya yang di awal-awal kominfo menyampaikan bahwa ini adalah bahwa obat uh, malaria chloroquine itu ampuh sembuhkan virus corona itu sebagai hoax gitu ya. Uh, tapi kemudian diralat ketika kemudian uh, uh, Jokowi memesan dan mengimpor kloroquine. Uh, gitu. Nah sekarang uh, sudah terbukti uh, FDA, WHO dan seterusnya sudah merekomendasikan bahwa kloroquine ini bukan hanya tidak uh, tidak ampuh, tetapi justru bisa membahayakan sebenarnya bisa meningkatkan risiko kematian pasien COVID kalau diberikan. Tapi sampai sekarang nih informasi belum di belum lagi nih uh, apa tuh kategorisasi kategorisasinya gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih mungkin karena kloroquinnya masih masih ada kali. Dan dan ya seterusnya. Jadi ada persoalan politisasi data COVID dan ini menurut saya berkonsekuensi terhadap uh, kesalahan masyarakat dalam memahami pandemi ini yang ini kemudian teman-teman di lapor Covid banyak bergerak di sini ya jadi kita mau melihat bahwa data-data Covid di Indonesia itu bias dan juga seperti yang saya sampaikan tadi terkait normal baru dan yang lain itu ada bias propaganda sebenarnya memang seolah-olah penanganan pandemi di Indonesia ini cenderung bukan mengendalikan wabah tapi mengendalikan data dan informasi gitu. Jadi mungkin kalau kita ingat beberapa waktu lalu sempat ramai ya di media sosial dan ini ternyata masih sampai sekarang ya misalnya ini data mengenai atau grafik mengenai jumlah dan presentasi kasus aktif di tingkat nasional ya yang seolah-olah kemudian kalau awal membacanya seolah-olah happy gitu ya bahwa kasus aktif kita cenderung turun gitu karena yang dipakai adalah presentasi ya ya pasti kalau jumlah apa tuh kasus kumulatifnya semakin membesar ya presentasinya akan semakin menurun ya karena ini adalah salah satu bentuk upaya menurut saya adalah upaya apa tuh misinformasi dengan menggunakan Uh, apa itu bermain-main dengan statistik dan yang lain-lain dan juga kita masih ingat uh, berulang kali uh, 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 pejabat pemerintah uh, atau uh, bahkan jurubicara apa Profesor Wiku ini menyampaikan bahwa masyarakat yang salah gitu, masyarakat menggali kuburnya sendiri dan dan seterusnya gitu, padahal sisi yang lain pengendalian pandemi ini gagal ya ya unsurnya dua hal selalu antara 3 m yang tidak jalan dengan baik tadi upaya kegagalan masyarakat mengubah perilaku untuk beradaptasi dengan wabah, yang kedua adalah pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya dalam surveillance gitu dan faktor yang faktor 3M tadi sebenarnya berkorelasi dengan kegagalan pemerintah dalam menyampaikan komunikasi risiko. Jadi ketika ketika informasi yang disampaikan adalah selalu positif, wabah terkendali, Uh, santai saja aman dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi adalah respon masyarakat yang justru ju justru juga mengabaikan pandemi ini dan konsekuensinya adalah perubahan perilaku yang taat pada 3 M ya tidak jalan gitu. Jadi uh, faktor kegagalan pengubahan perilaku dari masyarakat juga dipengaruhi oleh uh, kegagalan uh, apa tuh pemerintah dalam menyampaikan resiko yang benar kepada masyarakat gitu. Jadi bukannya untuk uh, meningkatkan kewaspadaan tapi konsekuensinya hanya menenangkan mungkin untuk mencegah terjadinya gejolak dan kemarahan kepada kegagalan pemerintah dalam menangani ini gitu. Jadi ada juga kita melihat kecenderungan untuk mempolitisasi uh, data ya uh, berulang kali bukan hanya di pemerintah ya di level ex, uh, legislatifnya juga hampir sama sebenarnya. Uh, misalnya waktu beberapa waktu lalu uh, uh, terkait sama kematian nakes aja yang sebenarnya di Indonesia ini kematian nakes ini persentasinya ya dibandingkan kematian populasi itu termasuk yang paling tinggi ya di dunia ya jadi uh, jumlah tenaga kesehatan kita yang meninggal itu sangat uh, besar sekali dan sepanjang dan semakin kesini semakin semakin mengkhawatirkan ya dan uh, terutama belakangan terjadi di uh, tenaga tenaga kesehatan di di layanan kesehatan primer ya seperti puskesmas atau klinik klinik yang ini menunjukkan bahwa wabah sebenarnya semakin dalam ke komunitas ya ke desa-desa dan dan seterusnya dan data kami di lapor covid itu rata-rata sekarang setiap hari itu ada sekitar 5 sampai 6 nakes yang meninggal bahkan pernah sampai 9 orang yang meninggal dan nah, ini kemampian yang luar biasa besar. Dan sampai sekarang pendataan seperti ini Kementerian Kesehatan itu terakhir misalnya kemarin Menkes itu bahkan menggunakan data kita ya yang data di lapor Covid yang kita kumpulkan secara swadaya ya kita tentu menggandeng dengan teman-teman organisasi profesi dan laporan dari masyarakat. Tapi ini menunjukkan bahwa bahkan pendataan mengenai nakes yang meninggal saja itu tidak dilakukan dengan dengan baik yang seharusnya menjadi tugas pemerintah gitu. Jadi di lapor covid kita membuat uh, pendataan lalu juga menarasikan siapa yang meninggal untuk menunjukkan bahwa setiap orang yang meninggal itu memiliki wajah gitu dan memiliki kisah gitu karena kita tidak ingin bahwa mereka yang meninggal ini hanya sekedar uh, angka-angka gitu. Nah, ini juga kita lihat bagaimana sebenarnya peran pejabat-pejabat uh, 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 pemerintah yang justru uh, uh, memicu terjadinya misinformasi dan kekacauan. Ingat sekarang banyak orang atau yang bahkan masih menganggap ya covid ini sebagai hoax dan juga narasi bahwa rumah sakit sering mengkofitkan pasien dan seterusnya ini juga nggak bisa dilepaskan dari statement-statement dari uh, pejabat uh, pemerintah sendiri ya waktu itu pak Motoko, Pak ganjar dan terakhir kemarin gubernur bali dan seterusnya yang ini uh, bahkan ketika kemudian menjadi satu isu uh, dan dinarasikan di media tidak pernah dikoreksi gitu dan uh, kita ingat konsekuensinya sebagian pasien ya beberapa waktu lalu misalnya karena dia takut di COVID kan terlambat ditangani dan meninggal dan seterusnya. Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Nah ini contoh yang lain ya bagaimana kekacauan dalam pendataan ya. Jadi kalau kalau sekarang misalnya angka kematian yang dilaporkan pemerintah itu sekitar berapa nih? 24 ribu atau 25 ribu? Angka sesungguhnya bisa jauh lebih besar ya karena ada perbedaan data ya di antara antara pendataan yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat data di rumah sakit online dan seterusnya itu juga sangat berbeda. Misalnya contoh aja misalnya di Jawa Tengah ya pada bulan ini 24 November yang saya catat itu ada selisih sekitar 1.198 korban yang yang tidak ya, yang berbeda gitu. Ada 100 ada satu seribuan orang yang meninggal yang itu tidak jelas gitu ya uh, kemana mereka gitu uh, di datanya pemerintah daerah ada di Kementerian Kesehatan tidak ada jadi skala pandemi dampaknya dan seterusnya kita bahkan tidak bisa mengetahuinya dengan baik karena persoalan pendataan yang yang tidak baik gitu dan ini menurut saya bukan hanya persoalan kapasitas ya tetapi merupakan ada tendensi untuk menutupi skala wabah yang sesungguhnya nah ini Hal nah, yang disampaikan tadi, misalnya terkait sama hasil studi yang kami lakukan, misalnya di Jakarta saja. Jadi kami sekarang sedang melakukan studi terkait peses, ya. peses itu kematian berlebih yang terjadi di selama pandemi gitu. Jadi kami membandingkan total kematian. Ke kematian yang terjadi uh, di beberapa wilayah di Indonesia uh, dibandingkan lima tahun sebelumnya. Jadi COVID ini harus dipahami, dia tidak hanya menimbulkan kematian langsung karena COVID-nya, tetapi dia bisa menimbulkan uh, kematian karena berbagai penyebab yang lain. ya. Kenapa? Karena uh, COVID ini adalah penyakit yang uh, yang sangat eksponensial ya penularannya. Ketika kasus itu sangat membesar dengan cepat, maka layanan kesehatan bisa kolaps. Dan konsekuensinya apa? Orang yang seharusnya misalnya harus dapat transfusi darah dengan segera karena sakit ginjal dan seterusnya, itu bisa terlambat ditangani. Dan akhirnya yang terjadi adalah tadi, excess death atau kematian berlebih. Di Jakarta dalam penelitian kami, dalam 10 bulan pertama sejak bulan Januari sampai Oktober saja, itu ada kematian berlebih sampai 61%. Jadi ada sekitar 18.000 ribu orang yang meninggal pada sub 10 bulan pertama di bulan di tahun 2020 yang lebih banyak dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Jadi ada 18.000 orang yang, yang sudah hanya di Jakarta, gitu. Dan ini kalau kita proyeksikan dengan daerah-daerah lain seperti Jawa Timur yang lebih parah sebenarnya atau Jawa Tengah, dugaan saya akan jauh lebih tinggi. Sekarang kami dalam proses untuk COVID ini sangat luar biasa sebenarnya bagi bagi uh, masyarakat kita. Namun sayangnya karena uh, data ataupun informasi yang disampaikan ke publik itu cenderung uh, tadi cenderung menenangkan dan cenderung sepotong-sepotong, masyarakat tidak memahami resiko yang sedemikian dasar yang sebenarnya mengintai mereka itu. Dan uh, ini juga konsekuensi karena kita uh, uh, tutup membuka data ya dari awal kita tahu bahwa pemerintah memang cenderung untuk tidak transparan dalam pendataan. Kita ingat bahwa bulan-bulan Maret itu saya masih ada di uh, apa tuh di media bahwa pemerintah cenderung melibatkan intelijen untuk menangani corona, disampaikan di presiden waktu itu. Dan uh, salah satu kunci uh, pengendalian COVID itu sebenarnya adalah transparasi informasi. Jadi seperti yang dilakukan di uh, di negara lain ya, saya hanya mencontohkan aja misalnya ini di Korea Selatan ya pada uh, di kota Busan misalnya pada bulan Juni tanggal 17 itu ditemukan adanya dua kasus uh, yang ternyata uh, dua kasus ini adalah orang yang dari uh, melakukan perjalanan dari Indonesia ke Busan ya. Jadi ternyata dia dari Madura menggunakan bis uh, uh, menggunakan perjalanan darat ke Surabaya dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat apa dan sampai ke Busan baru dideteksi positif. Nah, informasi ini disampaikan secara transparan tiap hari di selatan. Singapura juga hampir sama negara, negara lain juga hampir sama. Jadi setiap kasus yang ada di sana itu cenderung ada ada riwayatnya gitu, jadi tidak ujuk-ujuk dan masyarakat bisa melihatnya bahkan bisa melihat di peta di mana sekitar dia yang ada positif dan seterusnya. Di Indonesia ini impossible tidak ada, jadi setiap kasus itu tidak ada riwayatnya. Kita tidak tahu angka kasus yang sekarang yang ke keberapa nih, misalnya ke dua ke tiga puluh itu yang mana dan seterusnya. Jadi konsekuensinya salah satunya adalah membuat masyarakat itu seperti menghadapi wabah, tapi uh, uh, ditutup matanya. Kita tidak tahu uh, mengenai situasi yang sesungguhnya yang, dan, dan seterusnya. Nah, ini tadi sebelum Mbak jadi, jadi uh, saya di awal-awal pandemi ini sebenarnya sudah sering menyampaikan ke kritik cukup keras juga sebenarnya bahwa uh, ini misalnya tulisannya saya di bulan Februari ya, bahwa uh, narasi mengenai Indonesia kebal, Indonesia bebas uh, dari covid ya, bisa Halo. Terlempar kayaknya, Mas. Hai. Halo, Mas Arif. Apakah masih bergabung? Tuk. Kayaknya baru masuk lagi ya? Iya, Mas. Ini tadi tiba-tiba keluar. Iya. Yeah. Oh, iya. Oh yeah. Sudah tadi saya lanjutkan ya. Tadi sampai sini kan? Iya, yes, okay, silakan saya Mas. Slide lagi. Jadi Uh, uh, tadi uh, saya seperti yang saya sampaikan ya, di bulan-bulan Februari itu saya menyampaikan bahwa uh, narasi uh, yang cenderung melenakan masyarakat dan promo wisata dan menyampaikan bahwa kita kebal Corona itu relatif kecil dan seterusnya itu uh, saya sampaikan berulang kali dikritik ya di media tempat saya bekerja misalnya tetapi kemudian yang terjadi adalah uh, uh, saya mengalami doxing juga jadi tulisan-tulisan kritis itu kemudian di, saya itu dikategorisasikan sebagai hoax ya jadi bahkan di salah satu presentasi pejabat Kemenkes waktu itu di, di apa tuh uh, di salah satu kampus di Jakarta tulisan-tulisan uh, saya itu dilaporkan sebagai salah satu berita yang tidak benar gitu. <laughs> padahal ya uh, apa tuh uh, saya sebagai jurnalis ya sudah melakukan prosedur jurnalistik ya termasuk sebenarnya quote uh, chat cover ya mewawancarai orang-orang Kemenkes dan para ahli-ahli yang lain juga jadi narasi bahwa kita uh, apa tuh uh, ada ada kecenderungan memang uh, dominasi narasi yang yang coba ya otori otoriter otoriter sebenarnya dan anti kritik kalau saya melihat ya jadi uh, dan kita juga melihat ini konsekuensinya yang mungkin uh, uh, ini kemudian menjadi sangat penting bukunya Mas Eko ya bahwa konsekuensi dari seluruh penanganan kita yang seperti itu adalah menimbulkan uh, uh, terjadinya, ini ya, apa itu uh, uh, keparahan bagi masyarakat. Uh, banyak, terutama masyarakat miskin, tentu saja. Kita sekarang menghadapi pada situasi yang sangat berat, sebenarnya. Bisa dibilang, kalau kita lihat indikator uh, layanan kesehatan, itu sudah kolaps, ya, sangat sulit sekali, terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya. Saya yakin ini juga terjadi di hampir seluruh uh, wilayah di Jawa, ya, ketika hari-hari ini masyarakat uh, mencari rumah sakit sangat sulit, ya, sementara narasi yang dibangun oleh pemerintah masih uh, masih narasi dalam tanda petik kita seolah bisa mengendalikan pandemi dan ini melenakan sebenarnya misalnya di lapor covid beberapa hari terakhir kita menerima laporan pasien yang meninggal di perjalanan karena ditolak di rumah sakit misalnya meninggal di taksi online juga uh, sebagian masyarakat yang menyerah dan meninggal di rumah dan seterusnya pada saat yang bersama uh, misalnya ketika rumah sakit penuh yang terjadi ini adalah ketimpangan ya karena uh, misalnya uh, salah satu pelapor di kami ya misalnya menyampaikan bahwa dia terpaksa Uh, harus mencari ventilator sendiri gitu. Kalau beli harganya 300 juta. Kalau nyewa sekitar 30 juta dan untuk membeli ob dan juga membeli obat yang dia habis sampai sekitar 200-an juta. Bagaimana mungkin masyarakat miskin bisa 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 memenuhinya gitu. Jadi ini sudah mulai terjadi uh, apa tuh ketimpangan gitu. Jadi yang survive bisa jadi nanti sangat apa tuh sangat bias kelas gitu dan ini juga yang terjadi kalau kita perhatikan bahwa negara juga AB dalam misalnya dalam konteks isolasi mandiri ini juga kita kami menerima banyak sekali laporan masyarakat yang apa tuh yang dibiarkan sendiri ketika mengalami isolasi mandiri sementara mereka tidak bekerja bantuan sosial yang seharusnya sebenarnya di dalam peraturan Kementerian Kesehatan ya ada kewajiban pemerintah bahkan sampai di level desa untuk turut Uh, mensupport uh, petuh uh, warga yang melakukan isolasi mandiri termasuk RT uh, RW juga harus dikerahkan dan seterusnya tapi ini dalam prakteknya tidak jalan ya dan ini banyak sekali kami laporan menerima itu jadi pada akhirnya uh, saya melihat bahwa memang kita menghadapi badai yang sama tetapi uh, kita sepertinya uh, uh, masyarakat di Indonesia ini seperti ada di perahu-perahu yang berbeda gitu. Uh, kalau teman-teman mungkin teringat beberapa waktu lalu saya membaca berita ini agak uh, lucu tapi geram juga gitu ketika salah satu anaknya uh, Konglomerat ya yang kemudian dia untuk demi berlibur ke Bali dia harus memborong semua kursi pesawat agar hanya dia sendirian yang di pesawat karena dia takut tertular gitu. Lalu ini sangat ironis sekali gitu karena pada saat yang bersamaan banyak orang yang terpaksa harus bekerja ke kantor gitu karena dia uh, kalau dia tidak kerja ke kantor jadi ya pecat oleh kantornya gitu dan ini banyak terjadi juga bahkan di kalangan kalau Mas Arief juga, ya. uh, maaf uh, maaf memotong mungkin sekitar lima menit lagi ya, ya, Mas Ya, satu sekilat lagi oke okay, silakan jadi, menurut saya uh, ketimpangan ini uh, sangat uh, membahayakan ya jadi uh, pada akhirnya ketika negara gagal mengelola uh, uh, pandemi ini ya dengan cara yang seperti ini yang terjadi adalah akan terjadinya survival of the fittest gitu ya masyarakat uh, akan akan bersaing uh, untuk survive dengan caranya sendiri dan yang pasti karena sejak awal sebelum pandemi terjadi ketimpangan struktur sosial ekonomi yang terjadi adalah saya khawatir bahwa korban yang terbesar adalah di piramida pengorbanan yang terbesar adalah masyarakat miskin ya pasti tentu saja akan terjadi seperti itu jadi mungkin itu saja terima kasih nanti sekali lagi saya apresiasi terhadap buku Mas Mas Eko ya karena menurut saya buku ini kemudian menjadi memberikan apa ya background dan penjelas mengenai apa yang terjadi kenapa pandemi di Indonesia seperti sekarang ya karena ternyata memang uh, apa tuh, struktur birokrasi kita uh, tidak berubah uh, bahkan mungkin uh, seperti ya kalau istilahnya Mbak Aspin seperti New Order jadi mungkin itu saja terima kasih uh, selamat malam baik terima kasih Mas Arief uh, sebelumnya mohon maaf teman-teman saya tidak bisa on cam karena sinyalnya sangat buruk di sini karena hujan uh, jadi tadi uh, Mas Arief menyampaikan bahwa pada intinya, penanggulangan COVID-19 ini sangat berhubungan dengan bagaimana pemimpin itu mengeluarkan berbagai kebijakan. Seperti yang kita tahu dari Indonesia sendiri dari awal pun sudah meremehkan. Dan selain itu banyak banget uh, kebijakan yang, apa ya, istilahnya bukan malah mengendalikan wabah, tapi malah mengendalikan data dan informasi. Selain itu banyak banget misinformasi yang ada di, Uh, masyarakat dan itu ternyata bersumber dari statement-statement pemerintah itu sendiri seperti itu teman-teman uh, mungkin untuk menghemat waktu kita langsung saja uh, apa diskusi tanya jawab ini pertanyaan pertama dari ada dari Ahan Syahrul mungkin Mas Ahan Syahrul bisa on mikrofon atau mau dibacakan saja oke okay, mungkin dibacakan saja Uh, pertanyaan dari Mas Ahan Syahrul, apakah struktur oligarki yang kembali muncul merupakan kelanjutan dari masa kolonial, sebagaimana Robinson pernah ulas dalam bukunya, dan sebagaimana parah uh, oligarki masa kini daripada Orde Baru? Ini sepertinya pertanyaannya ini ya, mirip-mirip dengan pertanyaan selanjutnya yang menanyakan uh, seperti apa sih bedanya oligarki pada masa Orde Baru dan masa sekarang? Seperti itu mungkin bisa langsung dijawab terserah mau dari Mas Arif, Mbak Asvin, atau Mas Eko silakan. Mungkin saya jawab sekelas dulu nanti Mbak Asvin sama Mas Arif bisa memberikan tambahan signifikan karena apa yang di diurekan oleh Mbak Asvin dan Mas Arif saya rasa menjadi relevan untuk melihat peta aktor-aktor oligarki yang sebenarnya bermula dari sejarah ekonomi yang sangat kolonialistik dan kapitalistik gitu. Sesungguhnya ada tiga fase menurut saya yang sangat penting untuk melihat periode tatanan ekonomi politik kolonial itu memberikan dampak bagi berkuasanya struktur yang sangat oligarki gitu. Yang pertama menurut saya adalah ketika proses politik itu kekuatan politik muncul pasca kolonial itu sebenarnya terutama di periode-periode Soekarno sebenarnya gagasan-gagasan sosialisme sempat saya ungkap di babak -bab awal itu muncul dan tumbuh gitu. Tetapi bangunnya Orde Baru itu membuat gagasan-gagasan uh, itu kemudian berantakan gitu karena ide-ide uh, pro pasar, apalagi dengan dihancurkannya kekuatan-kekuatan kiri di Indonesia, itu membuat Indonesia sangat ramah pada kekuatan ekonomi pasar gitu. Nah disinilah saya melihat. Uh, mereka-mereka yang dilindungi pada masa-masa kolonial gitu. Cina terutama etnis Cina yang selama ini menjadi proteksi begitu rupa di masa kolonial dan diberi ruang untuk berusaha itu kemudian memiliki kesempatan yang berlebih apalagi di masa-masa Orde Lama kelompok etnis Cina sangat diberikan hak istimewa untuk terus untuk memberikan apa namanya aktivitas-aktivitas perdagangan gitu. Dan di masa orde baru mereka kemudian eh, ditunjang oleh kebijakan-kebijakan pro modal kelompok etisina bersama pribumi kemudian bersekutu gitu itulah yang kemudian eh, puncaknya adalah para konglomerat baik pribumi maupun non, non pri gitu. Nah tumbuhnya konglomerat itu didukung oleh regulasi-regulasi sangat pro mereka gitu. Saya sebut di buku-buku awal itu regulasi-regulasi tentang liberalisasi perbankan misalnya. Joko Chandra itu salah satu dari residu dari kebijakan-kebijakan ekonomi pro pasar gitu. Dan uh, Joko Chandra yang memiliki kekuasaan yang luar biasa bahkan sampai mampu uh, menyeret aparat gitu. Itu adalah salah satu aktor uh, oligarki yang bagian dari residu kebijakan-kebijakan pas pas Orde Baru di mana sangat pro pada kepentingan-kepentingan pemodal gitu. Sampai hari ini kalau kita lihat dari peta Mbak Asvin tadi dan saya juga sebut dalam buku itu nyaris aktor-aktor ekonominya tidak bergeser gitu. Kalaupun muncul nama-nama baru itu juga bagian dari nama-nama keluarga-keluarga lama gitu. Dan pertumbuhan-pertumbuhan aktor atau oligarki itu bukan hanya namanya yang tidak berubah turun temurun ke anak cucunya, tapi yang paling berbahaya adalah bisnis mereka juga tidak bergeser gitu. Eksploitasi sumber daya alam yang paling banyak dan itu didukung oleh insentif negara gitu. Nah eh, Periode kedua, menurut saya di masa reformasi itu semakin dibutuhkan karena biaya politik yang sangat tinggi gitu. Biaya politik demokrasi hari ini sangat besar dan itu membutuhkan dukungan dukungan para oligar gitu. Itu sebabnya izin-izin tambang itu selalu bertebaran dalam studi KPK ketika pilkada berlangsung gitu. Izin tambang dengan demikian mudah diperluaskan gitu. Dan tambang itu adalah salah satu bisnis raksasa yang dalam buku saya saya sebut itu menunjang aktivitas BUMN seperti PLN yang dibebani kepentingan kepentingan para oligarki gitu jadi orde ini kemudian fase yang ketiga yang paling berbahaya adalah mereka kemudian masuk dalam struktur kekuasaan gitu nyaris mendominasi aktor-aktor di parlemen maupun lingkungan istana gitu dan kondisi itu membuat kebijakan-kebijakan yang mereka tempuh menyesuaikan dengan kepentingan mereka apalagi sejumlah pengusaha merangkap menjadi pejabat gitu. Menurut saya apa namanya agak ironi karena hampir tidak ada peraturan sama sekali di kita antara pejabat pengusaha, pengusaha pejabat itu seolah olah nyaris kita benarkan gitu dengan apa namanya kedudukan politik seperti itu dan itu menjadi meluas keyakinan itu bahwa boleh boleh saja gitu pengusaha menjadi pejabat, pejabat menjadi pengusaha. Seakan akan dua peran ini sesuatu yang sama gitu, padahal beda antara mandat sebagai pejabat dengan mandat sebagai pengusaha. Saya rasa itu yang mau saya katakan untuk memberikan pandangan seperti yang disampaikan oleh Mas Arief maupun Mbak Aswin tadi. Begitu, Olah. Terima kasih. Terima kasih, Mas Eko. Mungkin dari Mbak Aswin atau Mas Arief juga ingin menjawab. Silakan. Saya enggak enggak banyak sih karena sebelum Mas Eko sudah lengkap. Cuma tadi yang nomor dua seberapa parah sorry, jadi seberapa parah itu sebenarnya parah sekali ya karena uh, strukturnya masih di sana gitu ya pemainnya masih di sana uh, aktor keamanannya juga masih dia dia juga jadi ini sebetulnya betul betul seperti kalau uh, musik gitu ya atau ada buku itu sebenarnya isinya sama cuma di repackaging aja gitu diganti sampulnya artinya order baru jadi order apa gitu. tapi sebetulnya isinya sama semua dan jadi dan dan semakin lama kan akumulasi modalnya makin uh, banyak ya dan uh, celakanya uh, dunia apa, perkembangan teknologi komunikasi informasi yang luar biasa itu memberikan mereka banyak sekali senjata sekarang untuk uh, melakukan tekanan-tekanan kepada gerakan uh, sosial dengan penuh varias penuh-penuh alat penuh varian varian variannya lebih banyak untuk mereka melakukan penekanan itu meskipun di lain sisi itu saja kita itu juga bisa menjadikan senjata baru buat kita terima kasih terima kasih mbak Eswin mungkin uh, mas Arief ingin menjawab uh, saya pikir udah cukup tadi mas Eko dan mbak Eswin oke okay, baik terima kasih mas Arief mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ada dari uh, Zul Nombi mungkin bisa langsung menyampaikan atau kalau tidak saya bacakan saja pertanyaannya saat diumumkan pandemi COVID-19 ini kan pemerintah terlambat ya menyampaikan edukasi. Nah apakah hal tersebut itu sebenarnya pemerintah memiliki tujuan khusus? Seperti yang kita tahu adanya Covid ini orang-orang lebih terpuruk karena ditekan ekonomi. Apakah tujuan pemerintah atas keterlambatannya itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ataukah untuk kepentingan sendiri dari pihak-pihak otoriter? -pihak Silakan jika ada yang ingin jawab. Mas Arief tuh kayaknya Mas coba. Arief dulu, Mas Arief. tuh. Oh iya, makasih. Mungkin uh, kalau uh, saya bilang bahwa uh, ini kombinasi antara dua hal ya. Yang pertama adalah Uh, uh, inkompetensi, ketidak uh, betul, memang tidak kompeten gitu ya dalam artian uh, cenderung mengabaikan dari wabah itu sendiri, tidak tahu ya karena kebetulan kita juga pada saat saat itu uh, Menkesnya sendiri juga menurut saya uh, tidak memiliki perspektif public health yang memadai gitu dengan menyepelekan uh, pandemi atau atau uh, corona dengan tingkat kematian yang yang relatif kecil dan seterusnya itu menunjukkan memang tidak memahami itu. Tapi yang kedua menurut saya juga karena uh, ada bias kepentingan sih kalau saya melihat ya karena uh, sebenarnya uh, mempertentangkan antara ekonomi dan kesehatan itu uh, suatu cara yang, yang yang keliru gitu ya karena uh, uh, semakin lama uh, pandemi itu tidak segera ditanggulangi dengan artinya tidak totalitas mengutamakan kesehatan ekonomi tidak akan bisa jalan gitu terutama ekonomi masyarakat gitu ya kalau ekonomi pelaku saham dan perbankan dan saya nggak tahu tuh atau atau, atau tambang dan lain-lain mungkin dia tidak berhadapan langsung dengan itu mungkin berharap uh, di situ gitu ya tetap bisa jalan gitu tapi kalau menurut saya kalau ekonomi rakyat pasti tidak akan bisa jalan kalau uh, apa tuh kesehatan itu tidak ditanggulangi secepat-cepatnya banyak negara yang lain yang menunjukkan saya pikir uh, uh, dampak ekonomi yang dialami oleh Indonesia ya, saat ini ya ketika wabah berkepanjangan uh, seperti yang terjadi saat ini beban yang dialami masyarakat jauh lebih, 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 lebih dalam dibandingkan misalnya dengan Vietnam misalnya yang sudah jauh-jauh hari. totalitas pemerintahnya memprioritaskan kesehatan atau Taiwan juga bahwa, bahwa kesehatan harus di atas segalanya gitu ya dengan mengabaikan dalam tanda petik ya bahwa jangan 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 terbelah gitu antara kesehatan dan ekonomi tadi totalitas pada kesehatan akhirnya mereka bisa menikmati jauh lebih cepat aktivitas ekonomi juga bisa berjalan lebih cepat dan, dan seterusnya jadi menurut saya seperti itu sih jadi mempertentangkan antara kesehatan dengan ekonomi itu saya pikir itu dua-duanya tidak menguntungkan apa tuh bukan untuk untuk masyarakat sebenarnya jadi saya malah justru bertanya mungkin itu untuk kepentingan ekonomi yang sifatnya pun ekonomi yang elit sebenarnya bukan ekonomi masyarakat luas itu aja sih terima kasih mas arief dari mas eko atau mbak Aspin. Saya mau, mau mengingatkan kita semua aja mas satu peristiwa penting misalnya, uh, tadi yang Mas Arief mungkin lupa. Man, man, padahal saya tahu dari Mas Arief uh, soal itu loh yang ada uh, ex, expo uh, apa moto uh, uh, itu loh expo mobil internasional di yeah, yeah. di awal awal pandemi di Maret awal awal Maret uh, 2020. Dan kemudian sebetulnya ada beberapa orang yang hadir di sana, kemudian meninggal dan sayangnya tidak pernah diracak, termasuk Menteri Perhubungan kan positif, saya nggak pernah diracak apakah itu karena kluster pameran itu. Yang saya mau katakan pameran-pameran otomotif gitu ya mobil, me mobil mewah atau motor motor mewah motor gede itu itu apakah itu perekonomian rakyat itu pasti bukan gitu. Nah, jadi kita sudah sudah tahu dan kemudian industri ya soal buzzer yang influencer buzzer yang pernah mau digelontorkan miliaran rupiah itu di awal awal pandemi tadi itu kan menyokongnya industri industri pariwisata bukan pariwisata rumahan atau pariwisata yang kembali ke alam yang yang ada di masyarakat gitu jadi seperti Bali dan sekarang di Proyek strategis nasional akan ada juga pembangunan Bali-Bali lain itu jelas sekali itu untuk kepentingan pengusaha besar bukan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Begitu. Terima kasih mas Fin dari mas Eko mungkin ada tambahan? Ya saya rasa saya seperti yang disampaikan mas Eko tadi pertama saya merasa bahwa lama-kelamaan karena pejabat kita minim sekali pengetahuannya menurut saya ini saya kok curiga mereka jangan-jangan nggak percaya bahwa ada penyakit namanya COVID gitu mereka nyaris tidak percaya pada sains ya. Nyaris hampir semua retorikanya itu tidak punya basis referensi pengetahuan yang dikutip. Sekali-kali kutip lah. hasil risetnya lapor COVID kayak atau apalah. Tambah pernyataan lapor COVID di dulu hoak gitu menurut saya. Itu kan kekonyolan yang paling nggak masuk akal gitu. Absurd menurut saya. Sekarang vaksin. Raffi Ahmad divaksin. Wow itu kayak Raffi Ahmad itu pahlawan COVID gitu, kira ya. -kira. kan ini drop semuanya, lalu tampillah Raffi Ahmad dengan Pak Jokowi gitu. Raffi Ahmad dengan Pak Jokowi lama kelamaan jadi serupa menurut saya. Jadi sama-sama uh, artis tenar gitu kan, kemudian dia melakukan sesuatu yang berbeda dari persoalan yang kita hadapi. Ini yang saya katakan bahwa lama kelamaan kita menjalankan negara ini tanpa pengetahuan gitu. Dan kalau tanpa pengetahuan, yang kita hadapi adalah pandemi yang butuh pengetahuan, butuh sains ya. Ada banyak orang pintar saya. Mas Arief menulis di Kumpas yang bagus sekali soal tadi sempat di, 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 di lukiskan tentang uh, diabekannya sains gitu, sains itu penting sekali karena kalau kita mengabaikan sains, sejak awal kita sudah mengabaikannya, mengatakan nasi kucing ada kalung pertanian, ada doa, ada macam-macam. Kita kayak hidup dalam masa takhayul. gitu, ini kayak kita hidup dalam sebuah ceritanya reporter gitu, dan itu berbahaya sekali karena yang kita, hadapi bukan pemimpin, tukang sihir lama-kelamaan yang kita alami ini, kekhawatiran saya kekuasaan ini percaya dengan sihir dan vaksin jadi sihir baru hari-hari ini karena kita tidak menjelaskan hasil uji klinis ketiga tetapi kita segera ingin memastikan halal tidaknya vaksin itu di timur tengah nggak soal halal tidaknya gitu ini menjadi penting halal tidaknya dan kemudian izin itu gitu dan sekarang ini vaksin seakan-akan menjadi obat mujarab bagi semuanya nah pola pendekatan tanpa sains itu berbahaya karena mengakibatkan kedua apa sikap masa bodoh kalau masa kalau pemerintah mengajarkan sikap itu begitu rupa, wajar masyarakat kemudian menjadi masa bodoh. Dan apa yang dilakukan pemerintah? Ya keamanan yang kemudian dilakukan. Salah satu ciri dari abad kegelapan adalah menggunakan kekerasan gitu. Ketika ketidakpatuhan itu muncul, maka kekerasan itu seperti kita hidup dalam abad kegelapan. Galileo Galilei yang digantung, dibakar, itu kan kayak peristiwa Nabi Ibrahim menurut saya orang yang kemudian ada raja lalim, ada fir'aun dan kemudian menghukum semuanya orang yang berbeda pandangan dengan dia gitu. Kalau ini kayak kita seperti hidup pada masa-masa kegelapan kalau kemudian pendekatan keamanan yang terus diutamakan bagaimana kita bisa maju menghadapi epidemi? Epidemi ini harus dihadapi dengan pengetahuan dan yang ketiga kekuatan saya adalah kalau kita meremehkan pengetahuan, kita kemudian menganjurkan kekerasan, kita sebagai sebuah peradaban akan hancur gitu. Mas Arif tadi memberikan penjelasan yang luar biasa soal kematian. Mbak Aswin juga memberikan ilustrasi tentang para aktor-aktor oligar. gitu. Kalau kematian yang terjadi, lalu apa yang kita akan catat di masa sejarah ini? gitu? Capek kita kemudian memerdekakan republik ini, gitu. kalau republik ini kembali bukan hanya dijajah oleh kolonialisme, tapi dijajah oleh kebodohan kita sendiri. gitu. Itu penjajah yang paling ekstrim. Siapa yang kita lawan? Ya, kita melawan diri kita sendiri. Dan ini bukan soal optimis dan pesimis. Ini salah satu kenyataan yang memprihatinkan sekali. Inilah sejarah akan mencatat bagaimana negeri ini keluar dari krisis yang yang amat memalukan kalau kita nggak bisa keluar kemana-mana gitu. Dan e, dunia akan mencatat e, apa yang kita lakukan hari ini. Gitu. Dan saya khawatir e, kalau kita lama kelamaan membuang ilmu pengetahuan, ya kita akan berhadapan dengan kutukan pengetahuan itu sendiri. Gitu. Nah, itu seperti hidup dalam abad kegelapan menurut saya. Terima kasih baik terima kasih uh, sudah jelas ya bahwa memang ini bukan untuk kepentingan masyarakat juga tapi kepentingan pihak-pihak tertentu atau seperti yang dibilang Mas Eko tadi jangan-jangan memang pemerintah ini tidak percaya sains gitu uh, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Agung Ara. waduh pertanyaannya bagaimana cara menumbangkan rezim oligarki dan golongan seperti apa yang akan menumbangkan mereka waduh Mas Agung bersemangat sekali ya seperti ya silakan dijawab Mas Eko Mas Fina atau Mas Arif Mbak Aswin dulu kalau ini spesialis Aswin itu. Kenapa yang paling sulit saya yang harus jawab pertama ya oke. Okay. Uh, jadi ada 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 teori juga yang seperti Jeffrey Winter yang mengatakan dan beberapa orang mungkin kita nggak ya mereka kan tentu saja ya dengan latar belakangnya mengatakan mungkin dijinakkan dulu gitu. Jadi uh, sebelum dimatikan kayak virus dijinakkan gitu ya. Uh, Ya, jadi kalau saya berpikir tentu saja dia harus kita kita harus kita hilangkan karena kalau kita niatnya menghilangkan belum tentu dia hilang mungkin cuma jinak kalau kita niatnya jinak ya dia nggak jinak jinak, -jinak gitu ya dan 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 bagaimana caranya caranya adalah soal uh, distribusi uh, distribusi mulai dari pengetahuan karena pengetahuan adalah juga kekuasaan uh, distribusi kekuasaan pastinya. Dan kemudian distribusi ekonomi. Karena itu sebetulnya kita harus melakukan pendidikan yang kritis secara luas sekali, secara masif sekali. Tanpa kecuali, kemudian kita harus melakukan perubahan politik yang mendasar dan kita harus melakukan perubahan struktur ekonomi secara mendasar. Saya saya diinspirasikan di, di oleh beberapa kawan yang mengatakan mungkin ada baiknya kita memikirkan BUMN BUMN kita itu yang mau kita pertahankan gitu ya kalau kayak PLTU nggak usah lah kita pertahankan gitu kan BUMN BUMN yang mau kita pertahankan itu dikuasai oleh rakyat jadi kayak kooperasi sehingga nanti yang menentu, kalau misalnya PLN dikuasai oleh rakyat betul-betul Mas Eko punya satu lembar saham kan kita ada kita ada berapa ratus juta orang gitu ya kalau kita punya yang bisa beli adalah 200 juta orang dan setiap orang cuma boleh beli satu maka kita semua bisa menentukan tarif dasar listrik. Jadi kalau menteri, kalau kalau direksi BUMN bikin yang aneh-aneh gitu kayak dulu ngejual mau ngejual apa namanya satelit, mau privatisasi, menaikkan tarif dasar listrik dasar, memprivatisasi air kita langsung kita jawab, eh, eh, eh pemegang saham nggak setuju, balikin itu, gitu ya. Nah itu soal pemerintahan ekonomi salah satu contoh sederhananya salah satu contoh konkretnya. Nah kalau soal politik, kita juga perlu ada demokrasi langsung yang menyertai demokrasi perwakilan. Sebetulnya konvensi hak sipil dan politik itu menarik sekali. Dia yang tidak banyak kita angkat adalah hak politik, dia mengatakan begini, hak politik itu tidak berarti karena sudah ada wakil-wakil, kita kehilangan hak untuk menentukan, ikut berperan serta dalam pemerintahan dan politik. Kan kalau kita dengar DPR kan bilang begini, serahkan saja pada kami, kami kan udah dipilih oleh jutaan orang gitu ya loh itu kita memilih dia tidak menghilangkan uh, hak kita untuk ikut menentukan karena itu sebetulnya kita harus mendesakkan begitu ya agar ada uh, bisa ada uh, calon presiden independen uh, kalau sekarang kan dikunci itu oleh wakil partai politik yang ada di uh, pah waktu itu di MPR dengan mengatakan presiden hanya dicalonkan bukan, presiden dan capres dicalonkan oleh partai politik kemudian kita harusnya punya hak recall semua jabatan politik yang dipilih oleh rakyat harus bisa di oleh rakyat. Jadi kalau ada gubernur kan dipilih rakyat sekarang. Dia kemudian bikin kebijakan COVID aneh-aneh, bikin macam-macam. Kalau kita diberikan kita diberikan misalnya kita punya berapa juta suara gitu ya, terserah ditentuin aja ambangnya, dia jatuh gitu. Dia bisa jatuh dan bisa harus dipilih lagi. Atau anggota DPR. Kalau uh, dia bikin bikin apa bikin ketentuan yang undang-undang yang ngaco-ngaco, RU yang ngaco-ngaco disuruh berhenti nggak mau, maka kita bisa juga mengumpulkan berapa dari DPT dia dia kita bisa memenuhinya dia jatuh juga diganti nah kalau itu kalau itu ada maka mereka akan lebih takut sama rakyat dan ini sebetulnya hal yang biasa saja di banyak negara di negara-negara Eropa itu banyak yang punya hak recall hak referendum memang di Asia Tenggara nggak terlalu banyak gitu dan sudah saatnya menurut saya karena kita demokrasinya sebetulnya salah satu yang terdepan di Asia Tenggara meskipun kita juga jelek gitu tapi karena yang lain lebih jelek junta militer maka udah saatnya kita memperbaharui juga politik di kawasan ini dengan melengkapinya dengan tadi hak-hak uh, 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 demokrasi langsung yang mengiringi demokrasi perwakilan begitu Terima kasih Mbak Spin mungkin dari Mas Eko atau Mas Arief Saya nah, setuju aja. Uh ya, saya itu. Saya mungkin nambahin sedikit kalau boleh. Terkait sama, tadi Mbak Aswin sudah menyampaikan dari ini ya, berbagai macam aspek yang lain, tapi mungkin yang sedikit ketinggalan adalah pentingnya juga ini ya sebenarnya reformasi dalam hal uh, pendidikan ya sebenarnya. ya Jadi kalau saya belajar dari uh, pandemi ini sebenarnya, uh, tadi Mas Eko menyampaikan bahwa kenapa kok terjadi Uh, cenderungan anti-sains ya di level pemerintahan, padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri, itu banyak dalam tanda petik ya banyak akademisi yang ada di sekitar mereka gitu. Pertanyaannya, kenapa justru uh, 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 mereka dalam tanda petik mulai malah bermain-main dengan statistik, dengan data dan seterusnya ya, bukan memberikan perspektif yang saintifik dan uh, mengacu pada uh, kebijakan yang berbasis sains gitu. Salah satunya diantaranya menurut saya Memang ada persoalan juga di level uh, uh, pendidikan kita gitu, dan ini juga yang menyebabkan sebenarnya uh, uh, rezim itu terus mereproduksi uh, uh, pola pikir dan uh, dan yang sama gitu ya. Nah, jadi uh, kalau misalnya nah ini tidak diperbaiki juga di reformasi di sektor uh, apa tuh uh, dunia pendidikan atau terutama adalah di pendidikan mungkin akan akan susah juga kita. Kita akan terus mereproduksi orang-orang yang mungkin uh, bukan hanya tidak memiliki perspektif sains ya, tetapi keberpihakan terhadap uh, rakyat mungkin juga akan tidak ada. Jadi itu aja sih tambahan saya selain tadi yang berbagai aspek yang disampaikan oleh Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu ya Mas Agung. Mungkin kalau mau dicatat langkah-langkahnya untuk menumbangkan rezim oligarki, uh, karena sudah jam 9 lebih. Uh, mungkin kita Uh, membahas satu pertanyaan lagi ini ada dari Mas Rashid silakan Mas Rashid, ini pertanyaannya panjang sekali mungkin bisa langsung disampaikan silakan oke, okay. mungkin uh, kalau gitu saya bacakan aja ini pertanyaannya langsung mengarah ke Mas Eko ya dalam buku Mas ada pertanyaan yang cukup menarik, yaitu tentang dana penanggulangan COVID Indonesia sebenarnya bisa bertahan sampai berapa lama Nah, apabila dana yang tersedia pada akhirnya habis, lalu ekonomi belum juga membaik dan pandemi belum reda bahkan memburuk, menurut pandangan Mas Eko, pihak mana lagi sih yang akan dikorbankan oleh pemerintah? Lalu bentuk sikap apa lagi yang mungkin akan diambil pemerintah? Silakan Mas Eko. Ya, makasih. mungkin nanti Mbak Zin, Mas Rup juga bisa memberikan tambahan. Karena ini pertanyaan sebenarnya kepada pembaca. Nyaris buku saya ini sekujur buku itu eh, saya melontarkan pertanyaan gitu. Karena pertanyaan ini yang saya rasa penting hari ini karena kita tidak hanya butuh jawaban, kita butuh bertanya pada pemerintah. Aspek pertanyaan yang paling penting buat saya adalah ke kemana pemerintah sebenarnya berpihak gitu. Tadi Mas Arief, Mas Bin sudah memberikan gambaran kalau kondisinya seperti itu maka korban utama adalah mereka-mereka mereka yang miskin gitu, yang tidak memiliki akses segalanya gitu. Dan jumlah mereka di struktur piramida masyarakat Indonesia sangat besar sekali gitu. Dan jumlah ini yang bisa ditangani tidak ada lain kecuali mempertahankan agar mereka hidup itulah bantuan-bantuan langsung yang sekarang ini terus-menerus digencarkan oleh pemerintah minimal mereka hidup minimal uh, mereka tidak menyusahkan kalau bisa gitu bantuan-bantuan itulah yang kemudian menjadi petua-petua ekonomi para ekonom kalau kita lihat banyak tulisan-tulisan para ekonom gitu kan resepnya adalah kasih aja bantuan kasih aja bantuan kasih aja bantuan kita nggak tahu berapa lama bantuan itu mampu bertahan kita nggak yakin juga berapa besar dana yang mampu disiapkan oleh pemerintah dan kita juga pengalaman di Kementerian Sosial kemarin dana itu selalu bocor nyaris semua dana bantuan sosial selalu bocor gitu nah kalau kondisinya seperti itu kita kemudian saya kemudian melontarkan pertanyaan gitu. Lalu kalau dana habis bagaimana gitu? Nah inilah yang saya rasa pemerintah akan selalu dalam taktik apa sistem otorita. Pertama adalah apa menyamarkan persoalan gitu. Ini yang sering ditempuh dalam manipulasi kebohongan itu selalu dilakukan gitu. Bagaimana memanipulasi persoalan? Mas Arief tadi gambarkan dengan mengubah-ubah data gitu, mengubah-ubah data, membuat opini gitu yang membuat kita ini merasa bahwa uh, situasinya bisa dikendalikan gitu. Nah, opini ini penting untuk mengalihkan perhatian gitu. Dengan opini ini uh, publik yakin bahwa ada korban memang tapi korban itu hanya jumlah gitu. Uh, dan jumlah itu sesuatu yang jauh istilahnya tadi jumlah itu tidak punya kisah, tidak punya nama gitu. Dan populasi ini membesar gitu nah ketika jumlah ini membesar lama-kelamaan yang kedua ketika uh, apa, apa manipulasi masalah yang kedua adalah melakukan teror gitu uh, tadi Mbak Aswin sudah memberikan gambaran banyak institusi-institusi yang sebenarnya bukan bertugas untuk membuat uh, narasi tanding tapi melakukan itu misalnya kepolisian tadi yang dikatakan bukan tugasnya kepolisian membuat narasi tanding tapi aparat-aparat keamanan sekarang diminta diminta peran gitu uh, tidak ada bin kok sampai bikin vaksin segala gitu. Hanya bin kita sangat rajin bikin vaksin gitu. Ini salah satu tugas badan intelijen yang terbaru di dunia ini yaitu bikin vaksin gitu. Yang siangnya lagi itu berat ketemu dengan perguruan tinggi juga gitu. Ini baru terjadi konspirasi yang menakjubkan saya rasa itu akan menjadi catatan sejarah dunia dalam dunia ilmu pengetahuan bersekutunya antara bin dengan kampus membuat vaksin gitu yang semoga itu disuntikkan ke Raffi Ahmad lagi gitu saya rasa. Dan saya ingin katakan ini yang kedua yang dilakukan kemudian. Dan dana memang habis, tetapi kalau ada kekerasan kan takut orang bertanya soal dana gitu. Dan ketakutan itu sesuatu yang sudah sudah secara sempurna itu dilakukan. Anda bisa bayangkan kan sekarang uh, Wang Habib Rizik melanggar protokol kesehatan aja langsung dipenjara gitu kan. Luar biasa nih. Jadi setiap melanggar protokol kesehatan sekarang langsung dipenjara. Dan semuanya juga bisa dilakukan. Dan kekerasan itu salah satu metode untuk menjawab tidak menjawab langsung tetapi dengan cara yang berbeda gitu. Yang ketiga menurut saya adalah membangun narasi ini yang paling penting itu bahwa bahwa pemerintah ano, pemerintah masih mampu melakukan itu semuanya. Masih mampu mendatangkan vaksin dengan berbagai ragam, masih bisa meyakinkan upaya-upaya uh, ini uh, apa upaya propagandis propagandis ini dilakukan untuk mengatakan bahwa kita masih mampu bertahan gitu. Saya rasa apa yang dikatakan Mas Mas Arif gitu Mas Win menjadi sangat penting gitu. Masyarakat harus tahu fakta yang sesungguhnya gitu. Fakta ini penting karena itulah kesadaran politik itu bermula. Gitu. Kita harus kasih tahu apa yang terjadi. Saya nulis buku ini, uh, buku ini memang saya tulis dengan judul yang lugas saja, zaman otoriter begitu. Terserah mau maknai apa gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ada kenyataan yang harus yang yang saya tulis dalam back cover itu adalah uh, kalimat Pak Lavafel ketika meruntuhkan rezim uh, yang sangat kirian fasis gitu. Bila tiang utama sistem itu adalah hidup dalam kebohongan, maka tak mengherankan apabila ancaman utamanya adalah hidup dalam kebenaran. Nah, saya rasa waktunya kita menghidupkan lagi informasi yang sesungguhnya karena kebenaran itu adalah lawan utama kebohongan. Tidak ada lain cara melawan kebohongan dengan mengatakan kebenaran dan kebenaran itulah yang sekarang ini dibutuhkan. Kalau kebenaran itu kemudian diungkapkan, maka orang harus berani menyatakannya. Ini masalah tadi sudah kantekan, kita punya banyak intelektual, tapi sebagian pengecut gitu. Tetapi kita butuh, nggak usah pinter-pinter, asal jujur baik gitu. Nah kekhawatiran kita ini sudah pinter, tapi bersekutu dengan kekuatan yang membuat dia bodoh nampaknya. Gitu. Nah kita butuh orang-orang yang berani mengatakan kebenaran itu, dan itu harus muncul dari masyarakat itu, dorong patriot-patriot yang mengatakan kebenaran itu ada kematian yang jumlahnya besar, ada sesuatu yang tidak terkendali. Dengan cara itu kita kemudian seperti dikasarkan Mbak Aswin tadi, kita punya gambaran tentang tatanan apa yang bisa dibangun sebagai alternatif. Di semua sejarah dunia mengatakan bahwa pandemi itu mengantarkan transisi politik yang paling nyata. Feodalisme hancur karena pandemi, ototerisme hancur karena pandemi. Sejarah pandemi itu sejarah pergantian kekuasaan yang yang dalam sejarah itu tercatat, dalam sejarah dunia itu tercatat bahwa flu, uh, banyak pandemi, pandemi kemudian menghadirkan perubahan-perubahan radikal. Karena pandemi muncullah cipta Kusumo ada karena karena banyak orang yang kemudian melakukan patriotisme-patriotisme yang luar biasa untuk menjadi perjuangan baru kebenaran. Soalnya bukan pemerintah masih punya dana apa enggak, pemerintah sekarang hampir enggak punya kesempatan membenahi situasi yang sudah gawat. Dan saya rasa waktunya pentingnya bangkitnya masyarakat sipil untuk mencoba menawarkan kebenaran narasi tanding karena itulah yang membuat kita kemudian berpegang pada akal sehat yang sesungguhnya. Kita kembali kepada negara kita yang menghormati kemanusiaan, menghormati keadilan, dan dan menghadirkan perdamaian. Dan saya rasa itu janji konstitusi yang nampaknya adalah vaksin yang sesungguhnya. Mari kita tegakkan konstitusi karena itulah yang bisa membuat negara ini apa, bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain. Dan kita sebagai rakyat akan bangga pada negara yang 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 sekarang ini kita tinggal di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Eko. Mungkin dari Mbak Asvin atau Mas Arief sekalian uh, memberikan closing statement seperti Mas Eko tadi. Silakan, siapa dulu, Kak? Silakan, Mbak Asvin dulu, tidak apa-apa. Uh, Oke, okay. ya, siapa, siapa yang akan dikorbankan? Pasti yang paling lemah, ya. Uh, cuma, kan, yang paling lemah itu juga ada. Layernya gitu, eh, karena itu kar karena kita semua yang ada di ruangan ini pasti bukan oligark, gitu kita harus waspada. Mungkin kita bukan yang lapisan pertama, tapi kita lapisan yang ketiga atau keempat, yang kelima yang yang mau yang mau saya katakan adalah eh, eh, kalau kita perhatikan, jadi begini, kalau kita lihat politik hukum Indonesia, maka yang paling jahat dari yang jahat adalah orang yang melakukan kekejaman atau kejahatan pada masa bencana. Dari mana saya bisa mengatakan itu? Karena hukuman orang yang korupsi di masa bencana adalah hukuman mati. Berarti sebetulnya negara ini mau mengkonstruksi, mau mengatakan orang yang melakukan kejahatan pada saat ada bencana itu adalah orang yang terjahat dari yang jahat. Nah, kalau kita perhatikan, maka tadi yang, yang semua kita bicarakan, kurang jahat apa lagi? Ada orang yang kita kekurangan pangan, lahan pertanian diambil, dipakai untuk bikin proyek strategis nasional, entah itu jalan atau infrastruktur lainnya atau yang lain-lain. Kurang jahat apa? Ada orang yang sedang kelaparan, ada menteri yang korupsi. Dan dua orang pula. gitu. Dan dari partai politik yang dari, dari zaman dahulu juga selalu melakukan korupsi. Dan kurang jahat apa, gitu ya rakyat sudah nggak bisa makan, minta dikurangi uang sekolahnya, tidak diberikan, dan malah uang sekolahnya diambil untuk insentif saja korporasi. Jadi kalau kita mau konsisten dengan konstruksi negara ini bahwa yang terjahat dari yang jahat adalah mereka yang melakukan kekejaman, kekejian, ketidakpedulian pada masa pandemi, yaitu pada masa bencana, yaitu sedang dipertontonkan kepada kita oleh pemerintah sendiri. Dan menurut saya ini buku Mas Eko itu bahan pengantar untuk merenung dengan sangat dalam yang bagus sekali ketika kita sedang cenderungan sendiri. Untuk berpikir-pikir kita harusnya melakukan apa? Karena kita disodorkan kenyataan yang sangat pahit bahwa kenyataannya begini loh, kenyataannya sudah separah ini, gitu. Dan karena buku ini begitu hidup ya menyajikan dari awal sampai akhir peristiwanya seperti kita mengalami kembali gitu, maka menurut saya itu semoga bisa menggerakkan kita semua. Untuk sungguh-sungguh menyadari pilihannya tidak ada sebetulnya pilihannya hanya bergerak melawan. Terima kasih Selamat malam. Baik terima kasih Mbak Aswin. Selanjutnya dari Mas Arif. Halo Mas Arif. Oke silakan. Ya, jadi uh, kalau sebenarnya udah ya sebenarnya itu sudah disampaikan sama Mas Eko dan Mbak Aswin. Tetapi kalau saya mungkin uh, jelas ya bahwa pasti ya yang uh, yang akan menjadi korban seperti yang saya sampaikan tadi bahwa piramida pengorbanan yang paling banyak ya yang paling miskin dan paling susah aksesnya kepada apa tuh akses ke layanan kesehatan, akses secara ekonomi juga, ekonomi politik juga dan seterusnya yang mulai dari pilihan baik termasuk uh, vaksin dan yang lainnya dan ini menurut saya yang yang memang harus kita kawal ke depan adalah uh, bagaimana adalah uh, apa tuh keadilan keadilan ya uh, keadilan uh, dalam penanganan pandemi sehingga yang menjadi korban itu uh, uh, tidak terjadi ketimpangan tadi uh, dan seterusnya. Nah, ini menurut saya yang memang harus kita harus kita kawal dan bukan hanya itu menurut saya yang juga menjadi sangat penting sebagai kata penutup dan mungkin pesan yang juga ingin disampaikan di buku ini ya. Kita penting sekali sebenarnya untuk belajar dan mencatat uh, tragedi ini gitu. Kalau saya bilang ini adalah tragedi yang yang seharusnya menjadi momen kita untuk uh, berefleksi dan belajar uh, untuk kemudian saya membayangkan pasca-pasca kepemimpinan yang sekarang itu bagaimana gitu <laughs> apakah nanti bisa jadi nanti malah justru uh, akan jadi lebih buruk misalnya dan seterusnya jadi ini menurut saya harus menjadi momen yang paling penting kita untuk kita catat dan buku ini menurut saya menjadi salah satu uh, titik awal ya yang harusnya mungkin ditindaklanjuti dengan buku-buku yang lain untuk menjadi pengingat bahwa ini loh kalau uh, kekuasaan ini uh, bermasalah itu uh, bukan hanya uh, dampaknya itu sedemikian nyata gitu, dampak ekonomi bahkan dampak kematian yang tidak bisa uh, uh, apa tuh terpulihkan, gitu dan seterusnya. Jadi ini menurut saya adalah momen penting bagi kita dan buku ini saya harap menjadi menjadi juga ini ya apa tuh uh, titik ya bagi kita untuk kemudian mereproduksi uh, kontra narasi yang sekarang ini cenderung didominasi oleh narasi uh, kekuasaan yang cenderung bias terhadap fakta dan kenyataan mungkin itu aja terima kasih selamat malam baik terima kasih sekali untuk ketiga pembicara baik dari mas Eko Mbak Fin dan mas Arief uh, mungkin uh, saya akan menyampaikan kesimpulan garis besar dari ketiga pembicara tadi saya sampaikan secara singkat yaitu bahwa pandemi ini memang sejak awal merupakan kesalahan dari pemerintah ya karena dari awal menyepelekan kemudian cara penanganannya pun sangat kontroversial, mulai dari misinformasi, politisasi data COVID dan lain-lain. dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun sangat terlihat bahwa pro kelompok tertentu dan bisa dibilang uh, memang zaman otoriter karena banyak represifitas, kemudian banyak pertasan dan seperti yang dijelaskan tadi ada temuan-temuan dari YLBHI yang menunjukkan bahwa memang banyak keparahan-keparahan yang ada gitu dapat diidentifikasi bahwa memang sekarang itu apa ya merupakan wajah baru dari orde baru jadi orde baru itu hanya bermetamorfosis dari struktur yang lama menuju struktur yang baru nah maka dari itu kita sebagai masyarakat sipil harus sadar sepenuhnya tentang permasalahan apa yang sedang kita hadapi bersama kita harus apa ya menyatukan pikiran menyatukan persepsi bahwa kita memang memiliki permasalahan kolektif gitu teman-teman jadi kita sebagai masyarakat sipil perlu konsisten bergandeng tangan dan bersolidaritas untuk memikirkan apa hal yang seharusnya kita lakukan selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak salah kata. Kemudian untuk teman-teman yang tertarik untuk membeli, untuk membaca buku terbaru Mas Eko ini bisa cek Instagramnya Social Movement Institute. Di situ ada promosinya dari penerbitnya UMY Press. Silakan teman-teman sorry ini, ya <laughs> maaf tadi uh, apa tuh <laughs> ya yeah, saya sebenarnya uh, apa tuh jadi itu kepikiran karena saya melihat bahwa uh, narasi mengenai situasi kegawat daruratan saat ini terkait terutama terkait sama uh, uh, bagaimana syarif tidak apa apa jika ingin dilanjutkan. Oke, okay, mungkin ada sedikit kendala koneksi ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang pengen beli bukunya Mas Eko ini, bisa cek Instagramnya Social Movement Institute. Buku ini diterbitkan oleh UMY Press dan ini sangat recommended ya teman-teman. Seperti yang tadi sudah dijelaskan para pemantik bahwa buku ini cocok banget buat kita merenung sebenarnya apa sih yang terjadi pada hari ini dan apa sih yang harus kita lakukan ke depannya? Seperti itu teman-teman. Makasih banget dan kita bakalan banyak diskusi-diskusi lagi ke depannya. Kemungkinan awal Februari akan ada bedah buku lagi. Uh, bukunya Mas Eko yang Al-Azhar. Tunggu aja informasinya di Instagram Social Movement Institute. Terima kasih. Terima kasih Mas Eko, terima kasih Mbak Espin terima kasih Mas Arif, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih. Selamat beristirahat. Jaga kesehatan teman-teman. recordingnya jangan lupa matikan dulu YouTube-nya. Makasih lah saya Basmi, Mas makasih, makasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semua teman-teman. Pamit, Halo. pamit. Iya. Ya, saya selalu Mbak Basmi, makasih. Makasih, Ola, teman-teman. Sama-sama, Makasih, teman-teman semua. Ngeri, ngeri. Makasih, Ola.